Guys, kembali lagi bersama kita di channel Rio Barabere yang senantiasa berusaha menghibur kalian pastinya apa kabar nih? Semoga kita semua diberi kesehatan yang luar biasa Amin ya robbal alamin Nah jadi pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan keseruan series The Last Kingdom Yang sempat terputus Dimana pada musim keempat kemarin Utrid kembali berhasil mendamaikan kakak beradik Edward dan atel flat dengan Citric Meski harus menyerahkan putrinya untuk menjadi suami Citric Lantas apa lagi keseruan yang akan tersaji di musim kali ini? Apakah Utrid akan langsung pergi mencapai tujuannya untuk menguasai beban Ataukah masih ada kepentingan lain yang akan diselesaikan? Jadi maka dari itu mari kita simak bagaimana kelanjutan ceritanya tanpa basa-basi lagi mari kita simak bersama-sama and check this out. Aku Uhtred, son of Uhtred, ditugaskan King Edward untuk membesarkan anak haramnya yaitu Athelstan. Meski terbilang berat, namun harus tetap dilakukan. Karena Adelham sangat berambisi untuk membuat cucunya menaiki tahta Dan akan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya Lain dari semua itu mungkin perdamaian tetap terjaga sampai saat ini Namun bagaimana dengan Brida yang menghilang tanpa kabar sejak kabur meninggalkan Winchester Karena seperti yang kita tahu kemarahannya kepadaku masih membuat dedamnya sangat membara yang ternyata selama ini Brida membesarkan putri cantiknya dari hubungan dengan Kenut di wilayah Iceland dan telah mempunyai banyak pasukan kuat yang tunduk dalam kepemimpinannya. Bahkan tepat pada saat ini Brida juga meminta putrinya yang bisa kita kenal sebagai Vibes mulai menunjuk seseorang dengan mata tertutup untuk dijadikan sebagai tumbal proyek karena dirinya akan kembali membawa mereka ke medan pertempuran dan lihatlah. Di awal film, kita dibawa ke wilayah Rancor, perbatasan Mercia dan Nutrumbia, tempat Utrid dan anak buahnya menjaga keamanan dari para perompak yang kini kian meresahkan. Di sana, Finan pun datang mendekati Utrid yang tengah sibuk memantau situasi sekitar, untuk mengingatkan bahwa mereka harus segera pergi berburu, mempersiapkan festival bulan darah yang akan segera diadakan. Mendengar hal itu, Trit beranjak pergi menemui Atelstan, anak haram King Edward yang kini telah tumbuh dewasa dan juga para prajurit lainnya untuk mengajak mereka masuk ke dalam hutan memulai perburuan. Tentu Atelstan dan lainnya sangat bersemangat dengan keseruan ini dan seketika barisan bubar jalan untuk menemukan buruan yang mereka butuhkan. Hingga siapa sangka di tengah-tengah keseruan ini Atelstan yang terpisah jauh dari rombongan Tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan beberapa pria yang berniat menyerang Entah apa maksud motif sebenarnya Namun tentu Atelstan yang tak mau mati muda terus berusaha melakukan perlawanan Dan bahkan juga langsung meminta Utrid untuk datang membantunya di sana Dan... Edelstein! Edelstein! Uh, uh. 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 Untung saja di saat Utrid dan lainnya datang mendekat, Atelstan telah berhasil mengalahkan dua orang di antara mereka. Yang siapa sangka hal itu malah membuat Utrid bangga, karena kini anak didiknya telah tumbuh menjadi pria yang hebat, seperti apa yang selama ini ia harapkan. Meskipun begitu, Utri juga tak mau menganggap remeh kejadian ini dan meminta Finan memperketat setiap penjagaan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan di sana, Atelstan juga datang memberitahu bahwa dirinya baru saja mendapat informasi tentang mendekatnya sebuah kapal asing, sehingga Utri langsung memperkuat pertahanan dan mengerahkan semua pasukan untuk menyambut siapa yang datang ke wilayahnya. Secara perlahan sebuah kapal asing benar-benar mulai mendekat namun siapa sangka mereka adalah rombongan Edith yang memutuskan kembali ke bergabung setelah sekian lama menjalani kehidupannya sendiri. Tentu Utrid menyambut kedatangannya dengan baik dan mulai memperkenalkan keluarga kecil Citric, Finan dan Osfer karena mereka kini telah membangun keluarga bukan lagi bujang buntu tak laku-laku bersamaan dengan itu kita dialihkan ke wilayah Air Forwich yang diberikan King Edward kepada Citric untuk melihat Setiora yang nampaknya sangat nyaman hidup di tengah para Viking dan bahkan juga telah menjadi teman hidup Citric selaku pemimpin di wilayah ini. Hingga satu pria bernama Rock yang dikenal sebagai perompak brutal pun membuat kekacauan dengan mengganggu para pendeta yang ada. Dan seketika Citric memintanya untuk tak membuat kerusuhan jika masih mau hidup di dalam wilayah ini. Dan Setiora yang tak menyukai kedatangannya berniat untuk langsung mengusirnya pergi Namun Sitrik menolak apa yang Setiora inginkan karena akan membuat mereka melanggar sumpah ke ramahan Hingga Setiora pun langsung menyadarkan Rock agar segera pergi ke ruang peristirahatannya Tentu Sitrik mulai merasa tak enak hati dan langsung meminta Setiora untuk menjaga tutur kata Karena ternyata pria brutal ini juga saudaranya sendiri Hingga setelah memasuki ruang peristirahatan yang disiapkan, Rok mulai komat kamit baca mantra seperti tengah merencanakan sesuatu atas kunjungannya saat ini. Seiring berjalannya waktu, Lady Athelflaed yang tak mau melewatkan festival bulan darah pun membawa Lady Elvin beserta seluruh jajarannya pergi ke wilayah Rutkor untuk menghadiri festival yang akan segera diselenggarakan. Setibanya di sana, tentu kedatangan mereka disambut baik dan Athelstan langsung meminta sahabat baiknya yang bernama Kin Life untuk segera membantu Lady Elvin turun dari kuda. Utrid yang juga berada di sana tentu menyambut senang kedatangan Lady Atalflet sehingga dirinya mulai menceritakan perkembangan wilayah ini sembari menunjukkan bahwa dirinya masih sangat menyimpan rasa terhadapnya karena seperti yang kita tahu bahwa di musim sebelumnya Lady Atalflet dan Utrid memang saling mencintai namun kisah mereka harus terhalang sumpah menjadi penguasa tunggal untuk menaiki tahta Mercia maka dari itu Lady Atalflet tak mau kembali mengingat masa lalu mereka dan mulai mengalihkan pembicaraan dengan memperkenalkan seorang pendeta bijak bernama Bed edit yang akan ia tempatkan di tempat ini. Sebenarnya Utrecht sama sekali tak membutuhkan seorang pastor untuk setiap warga yang ada, namun ia juga tak dapat menolak keputusan Lady Athelflaed sehingga mulai membawanya ke kandang kambing yang akan dijadikan sebagai tempat istirahat untuknya. Tepat pada saat itu kita juga diberitahu bahwa ternyata Lady Aslewit berhasil selamat dari racun yang pernah membuatnya sekarat, dimana dalam keturut sertaannya dalam sesi kunjungan kali ini, hanya untuk melihat bagaimana perkembangan Athelstan bersama Lady Athelflaed di sana. Karena mungkin saja demi lebih memperkuat persekutuan West. Sex dan Mercia, Lady Aslewit dan Lady Atalflet akan menjodohkan mereka. Bersamaan dengan itu kita pun mulai diperjelas dengan upaya pembunuhan Atelstan yang beberapa pria asing lakukan di mana ternyata mereka adalah utusan Atelheim untuk memastikan pesaing cucunya mati Namun seperti yang kita tahu bahwa Mas Toto tak berhasil menjalankan tugas dengan baik seperti apa yang telah direncanakan Meski begitu, Atalham tak menyerah dan mulai merubah rencana dengan memintanya menyebarkan nama baik Alfred agar dapat berpeluang besar menduduki tahta kerajaan. Di sana perhatian kita juga dialihkan dengan King Edward yang kini telah berjenggot lebat tengah sibuk membahas hubungan kerajaannya dengan wilayah Wallace. Hingga tanpa sengaja, King Edward melihat Atalham yang telah mengumpulkan para bangsawan untuk menyebar luaskan bagaimana kehebatan Aethwyrd yang padahal sampai saat ini belum mempunyai pencapaian sama sekali. Di sisi lain, Citric nampaknya benar-benar terus memperbaiki hubungan dengan menghabiskan waktu bersama Rock, namun setiap orang yang masih tak menyukai kedekatan mereka langsung meminta Rock untuk menjelaskan apa yang menjadi maksud dan tujuannya datang ke tempat ini. Dengan itu, Rock benar-benar mulai menjelaskan bahwa dirinya hanya tengah mencari tempat bermukim untuk keluar kelompok yang ia miliki karena kelompoknya selalu dituduh sebagai perampok dan itu sangat tidak adil menurutnya. Ternyata Sitrik juga telah menyetujui hal itu dan akan mengirim Mulan selaku ajudan setianya untuk menjemputnya secara langsung karena selama ini para second selalu mencari kesalahan untuk menyerang dan hal ini akan menunjukkan bahwa perbatasan kita harus dihormati. Yang ternyata saat ini Brida dan pasukannya telah berhasil melewati perbatasan untuk memulai pergerakan. Hingga di tengah-tengah perayaan bulan berdarah yang Utrid dan kawan-kawan langsungkan, mereka semua sangat terkejut melihat yang Utrid datang dengan luka mengenaskan. Dan seketika, yang Utrid memberitahu bahwa semua ini adalah perbuatan Brida, sehingga Utrid langsung meminta semua pasukannya untuk memulai pencarian di sana. No. Dan kini dengan sambutan baik yang Citrik berikan Rock bertindak semakin berani Dengan menyampaikan ketidaksukaannya atas para Kristiani yang berada di tempat ini Hingga tiba-tiba para penjaga memberi informasi atas adanya rombongan yang datang Dan Citrik langsung membuka pintu gerbang karena berpikir Mereka hanyalah kelompok Rock Dan tentu semua akan baik-baik saja Namun siapa sangka siapa duga Setelah rombongan itu benar-benar memasuki halaman istana Sitrik dikejutkan dengan keberadaan Brida Yang berniat mencari keberadaan Setiora Dan langsung membantai habis para Kristiani yang ada Untuk melampiaskan kemarahannya Dan dengan itu Sitrik harus berjuang keras melakukan perlawanan Dan begitu juga dengan Setiora Yang berniat untuk turun langsung ke tengah-tengah penyerangan Untung saja salah satu pelayan segera datang mendekat untuk memintanya tetap bersembunyi menyelamatkan diri karena di sisi luar situasi benar-benar tak terkendali. Sementara itu Uhtred dan pasukannya juga terus melakukan pencarian karena tentu saja penyerangan yang Brida lakukan terhadap Yong Uhtred membuatnya tak bisa menahan diri lagi. Dan... Brida! Brida! The Last Kingdom Season 5 Episode 2 Kini, Brida pun bertindak semakin brutal dengan mengerahkan para anggotanya untuk mencari keberadaan Setiora. Tentu, hal itu membuat kita semua merasa cemas. Namun, untuk saja, Setiora mempunyai keberanian yang cukup dan terus bekerja sama dengan salah satu pelayan untuk tetap bertahan. <tuh> Di sisi luar, situasi juga tak kalah menegangkan di mana si trik harus berjuang sendiri menghadapi anggota Brida yang terus berusaha menyerang. Meski begitu, sepertinya Citrik si benar-benar tak menyerah. Namun Brida langsung meminta satu anggotanya membantai penduduk yang ada, hingga Rock meminta Citrik si tak lagi melakukan perlawanan jika tak mau melihat hal yang lebih buruk terjadi atas penyerangan ini tentu Brida benar-benar di atas angin dan bahkan juga mulai mengintimidasi Citrik untuk mencari tahu keberadaan Siti Ora yang menjadi target utamanya datang ke tempat ini Citrik yang tak mau wanita yang ia cintai tersakiti pun terus menyembunyikan keberadaannya namun Rock bertindak sebagai pahlawan kesiangan dan langsung bergegas mencarikan keberadaannya untuk Brida. Benar saja, Rock mulai menyusuri setiap sudut aula Istana, namun Setiora dan para pelayan Istana yang ada dapat menyadari kedatangannya dengan cepat, dan bahkan pelariannya hampir terbongkar ketika salah satu pelayan tertangkap di sana. Untung saja pelayan tetap memilih dia, meski dalam situasi tertekan, dan tentu hal itu langsung ia manfaatkan untuk membawa pelayan lainnya memasuki ruangan persembunyian yang telah disiapkan. Seketika satu pelayan yang tertangkap mulai diinterogasi dan Setiora benar-benar tetap bersembunyi di bawah mereka hingga tiba-tiba. <tik> tak mau buruannya pergi begitu saja, Brida pun berniat untuk membunuh Citrix sebagai pelampiasan dan sekaligus sebagai ganjaran atas perbuatannya yang membiarkan para Viking hidup berdampingan dengan para second. Mendengar hal itu, tentu Rock sempat melarang karena mau bagaimanapun, ia adalah saudaranya sendiri. Namun, Brida sama sekali tak peduli dan bahkan juga menunjuknya langsung sebagai eksekutor di sana. Meski berat, Rock benar-benar nekat untuk melakukan apa yang diperintahkan sehingga si trik hanya bisa pasrah dengan keadaan. Hingga Brida pun langsung memecah perhatian karena sudah merasa puas atas bukti kesetiaan yang diperlihatkan. Tak lupa ia juga meminta dengan tegas agar Citrik si segera pergi mencari keberadaan Nutrit karena hanya itulah satu-satunya cara jika tak ingin melihat Setiawara ditemukan dan dijadikan sebagai pelampiasan atas dendam yang ia pendam selama ini. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Utrid yang masih begitu terpukul melihat keadaan yang Utrid di sana. Heidi yang mengetahui pasti apa yang tengah dirasakan pun terus berusaha memintanya tenang karena meski yang Utrid telah kehilangan batang kejantanan, dirinya akan tetap menjadi putra Utrid of Bebanbur. Hingga Astelstan datang mendekati mereka untuk membawa Utrid keluar menemui para pengintai yang telah kembali agar segera mengetahui bagaimana perkembangan informasi saat ini. Benar saja, Utrid langsung bergegas keluar dan seketika para pengintai menyampaikan bahwa mereka telah menyusuri semua perbatasan dan tak berhasil menemukan keberadaan Brida. Atas informasi yang disampaikan, Finan pun datang mendekati Utrid untuk memintanya beristirahat dari situasi yang melelahkan ini karena masih ada banyak penjaga yang akan menjamin keselamatan wilayahnya. Namun Uhtred menolak tegas hal itu karena dirinya sudah merasa kalah dan tak mau hal seperti ini terulang kembali. Hingga Aldem pun mulai datang menyampaikan bahwa dirinya telah mendapatkan informasi dari penjuru negeri, dan seketika utrid sadar bahwa Aldem akan memberitahu tentang Brida yang kini tengah memburu keturunannya dengan menyerang Eyfowwich untuk mendapatkan Stihora di sana. Lain dari hal itu, diam-diam Lady Atelflaed juga datang menemui Edith untuk membuang penyakit yang selama ini menggerogoti tubuhnya hingga lemas tak berdaya. Tanpa basa-basi Edit langsung melakukan pemeriksaan yang siapa sangka Lady Atelfred mempunyai kanker payudara stadium akhir yang mungkin tak dapat disembuhkan lagi. Tentu hal itu membuat Edith merasa sangat penasaran. Mengapa tabib istana membiarkan penyakit seperti ini bersarang di dalam tubuh ratunya? Dan seketika Lady Atelfred menegaskan bahwa dirinya memang sengaja menyembunyikan penyakit ini Karena jika para Eldorman mengetahui kondisinya saat ini Sudah pasti akan ada perang saudara untuk merebutkan tahta Mercia yang ia duduki sekarang Tepat di sela-sela kesedihan ini Utri juga datang menemui Lady Ethelflaed Untuk memberitahu bahwa Eivorvik telah jatuh dan Storia dalam bahaya Sehingga kita harus segera turun tangan untuk menyelamatkannya Namun dengan kondisi kesehatannya saat ini Lady Ethelflaed benar-benar tak dapat memberi bantuan dan Beralasan akan kembali ke, ke Mercia untuk menjaga wilayahnya tetap aman Tentu hal itu membuat Putri sangat marah Karena semua ini menyangkut atas keselamatan Putrinya Namun sekali lagi Ataflot mempunyai alasan yang tak dapat diceritakan atas keputusannya kali ini Tak mau basa-basi lagi, Uhtred langsung bergegas pergi menemui anggotanya untuk meminta mereka mencari pasukan tambahan dan tak lupa ia juga berpesan agar Atelstan segera melarikan diri jika hal buruk terjadi. Namun pria muda dengan semangat membara ini menolak tegas karena ia akan terus berjuang bersamanya sampai titik darah penghabisan. Dengan itu, Utri dan kawan-kawan pun bersiap memulai keberangkatan, dan Lady Atelfred yang masih merasa bersalah mencoba kembali datang untuk meminta maaf atas keputusan yang ia berikan. Namun, ternyata Utri sudah benar-benar tak peduli dan beranjak pergi begitu saja hingga Edith nekat memberitahu Finan bahwa Lady Atelfred sebenarnya benar-benar sekarat hingga tak dapat memberikan bantuan seperti apa yang Utri inginkan. Di sisi lain, ternyata King Edward juga telah mendapat informasi tentang situasi i4 Week saat ini dan berniat mengirimkan pasukan untuk membantu Citric melakukan perlawanan. Atelham yang juga menyadari hal itu sempat meminta King Edward menggunakan kesempatan ini untuk mengambil alih Ivor yang menjadi gerbang utama menuju Nutrumbia dengan membunuh Brida dan Citric agar mereka dapat menguasai sepertiga dataran Inggris. Namun dengan tegas King Edward menolak karena sikap Citric terhadap Winchester sangat baik dan dirinya akan memberi belasan dalam hangat sehingga situa bangka tak bisa berkata apa-apa lagi di sana. Bahkan dengan kepergian Atelham dari pandangan mereka, King Edward juga langsung meminta Paus Prilik pergi ke utara untuk memastikan bagaimana situasi saat ini secara langsung. Seiring berjalannya waktu, Sitrik pun terus menyusuri hutan mencari tempat perlindungan yang siapa sangka tanpa sengaja, ia malah berpapasan dengan rombongan Paus Prilik di sana. Tentu pertemuan ini membuatnya merasa sangat senang karena ia sudah tak tahu harus pergi kemana lagi untuk meminta bantuan. Di sela-sela pertemuan mereka, Paus Brelick juga mulai dikejutkan dengan keberadaan Finan, dan seketika Untrit langsung menanyakan bagaimana keadaan Setiora saat ini. Seketika Sitrik menjelaskan bahwa Setiora masih hidup namun dalam situasi yang sangat berbahaya karena Brida terus berusaha mencarinya. Bahkan tepat pada saat itu Sitrik dan lainnya juga datang memberitahu bahwa mereka tak mendapat bantuan dari pihak manapun karena para seikan mengatakan telah menerima himbauan dari King Edward untuk tidak melakukan tindakan. Padahal seperti yang kita tahu bahwa semua ini adalah ulah Atelham yang terus berusaha mempersulit pergerakan mereka. Dengan itu Finan merasa semakin ragu dan meminta Utrid untuk mengurungkan niatnya Yang tentu saja perkataannya membuat Citrik sangat marah Karena ia tak mau Setiora dalam bahaya Odred yang juga tak mau hal buruk terjadi terhadap putrinya pun terus meminta mereka tenang Karena dirinya akan terus mencari cara untuk melakukan penyerangan Hingga siapa sangka si Trik mulai teringat jalan rahasia yang dapat mereka gunakan untuk memasuki kerajaan Benar saja Sitri yang tak mau membuang-buang waktu lagi langsung mengajak mereka bergegas memasuki jalan yang ia bicarakan Dan Utrid selaku mertua memberanikan diri memimpin langsung jalannya pertandingan ini Sedangkan di i Week sendiri dapat kita lihat dengan jelas bagaimana Brida bertindak semakin nekat Mengumpulkan para wanita tak berdosa karena dirinya akan membuat sebuah ritual untuk membuat senang Dewa Odin di Valhalla maka dari itu, Phelps keluar dengan mata tertutup untuk menunjuk target-target yang akan ditumbalkan, dan percayalah momen ini lebih seram daripada Squid Game, karena hanya dengan satu sentuhan, nyawa mereka benar-benar melayang. Setiara yang masih sembunyi tepat di bawah mereka pun benar-benar sudah tak tahan lagi Melihat semua pembantaian ini hingga ia meminta semua pelayannya pergi Menyelamatkan diri dan... The, The Last Kingdom Season 5 Episode 3 Teora pun benar-benar keluar, menampakkan diri, dan langsung menantang Brida duel satu lawan satu untuk mengakhiri semua kekacauan ini. Hingga si Teora yang sudah benar-benar tak dapat menahan diri lagi memintanya membuat pembatas agar pertarungan di antara mereka segera dimulai. Bersamaan dengan itu, Tri dan kawan-kawan yang terus melakukan pergerakan juga telah berhasil memasuki area istana dan langsung menikam satu persatu para Viking yang melintas dengan bantuan para penduduk lokal yang tengah tertahan. Si Tri yang tak mau mengulur-ngulur waktu lagi pun langsung membawa mereka memasuki aula istana untuk mengawasi situasi saat ini. Siapa sangka, mereka melihat jelas bagaimana Setiora terkepung pria-pria Viking dan datanglah bersiap untuk menghadapi Brida, sehingga Utrid langsung mengajak Finan dan lainnya membebaskan para tahanan, sedangkan Citric akan tetap standby untuk memberi tanda dimulainya penyerangan yang akan mereka lakukan. Suasana pun semakin memanas, dengan Brida yang benar-benar memulai pertarungan, dan Setiora sangat kewalahan karena wanita yang ia hadapi merupakan pejuang luar biasa. Namun untung saja Citrik dan kawan-kawan bergerak dengan cepat dan tepat sebelum Brida bertindak lebih fatal Citrik langsung melepaskan anak panahnya di sana dan Para prajurit yang telah dibebaskan pun langsung keluar, melancarkan serangan bersama Utrid dan kawan-kawan. Jual beli serangan, tentu berlangsung sangat brutal, dan tak lupa Finan juga bergegas membuka pintu gerbang untuk memberi jalan paus prilik bersama prajurit Winchester yang telah menunggu aba-aba. Namun, perhatian Brida terpecah dengan putrinya yang memanjat bangunan cura menghindari ketegangan yang tentu saja membuatnya sangat cemas. Putri, yang juga menyadari hal itu, pun berniat untuk segera memberi pertolongan karena ia sadar betul bahwa anak-anak tak pantas menerima imbas dari semua ini. Namun, Brida tak mengindahkan niat baik yang Utrid berikan dan terus meminta vibes melompat ke arahnya hingga tiba-tiba. Vibes pun terjatuh dari ketinggian dan membuatnya tewas di tempat. Hingga Brida benar-benar tak bisa berkata apa-apa lagi selain membopongnya pergi meninggalkan pertempuran ini. Atas kejadian itu, Finan dan kawan-kawan semakin mendominasi setiap serangan dan berhasil membuat para Viking pergi melarikan diri. Namun nampaknya Setiora belum merasa puas dan meminta Utri terus mengejar Brida. Karena ia sangat yakin bahwa suatu saat nanti wanita barbar itu akan kembali dan hanya saat inilah kesempatan mereka untuk menghabisinya. Mendengar hal itu, Trade pun langsung meminta Finan mencari keberadaan Paus Prilik untuk memastikan keselamatan para penduduk. Sementara dirinya akan membawa anggota yang tersisa untuk mengejar Brida di luar sana. Tak lupa Sitrik dan Setiora yang masih menyimpan amarah membara mulai mengeksekusi mati para Viking yang tertinggal sebagai balasan atas semua kekacauan yang terjadi. Dan bahkan Rock juga terlingkup lemas di antara mereka. Siapa sangka, dalam pelarian Brida, dirinya tanpa sengaja melihat keberadaan paus prilik yang tengah mengevakuasi para penduduk, sehingga ia langsung mengambil langkah tegas dengan mengepung untuk menjadikannya sebagai tahanan di sana. Seiring berjalannya waktu Utri dan kawan-kawan yang sudah terlalu lelah melakukan penyisiran tanpa hasil pun memutuskan kembali ke Weeks. Hingga setibanya di sana Utri langsung mendekati Citric si yang masih diselimuti rasa penyesalan karena membiarkan para serigala masuk ke istana menimbulkan kekacauan luar biasa dan terlebih lagi dengan para second yang tak mengirim bantuan untuk mereka atas semua ini. Di sisi lain ternyata Mas Toto juga telah kembali ke Winchester Untuk memberitahu informasi tentang Lady Atelflaed yang tengah terserang penyakit Mendengar hal itu tentu adalah merasa heran Bagaimana bisa sang Lady menyembunyikan kondisinya dari King Edward Yang padahal kematiannya akan menimbulkan perang berdarah merebutkan tahta Mercia Atau mungkinkah Lady Atelflaed berniat menjadikan Lady Alvin sebagai pemimpin selanjutnya maka dari itu Atelhem meminta Mas Toto pergi ke Mercia... ...menemui para Eldorman untuk melancarkan rencananya. Sedangkan dirinya sendiri bergegas pergi mengganggu kehangatan King Edward... ...bersama Edgifu, Sang Pujaan Hati Baru. <laughs> Dengan berpura-pura baik memberitahu bahwa dirinya telah mendapat informasi... ...tentang kondisi Atelflaed yang tengah sakit parah... ...dan mungkin tak dapat bertahan lebih lama lagi. Tentu King Edward meragukan kebenaran informasi ini karena bagaimana mungkin dirinya tak mendengar kabar tentang kondisi saudarinya sendiri. Seketika Atalham pun menjelaskan bahwa mungkin saja Lady Atalflat menginginkan putrinya melanjutkan kepemimpinan dan berniat merahasiakan kondisinya selama ini. Mengingat bagaimana masalah penerus Mercia menimbulkan kekacauan. Dan bahkan ia juga kembali mengingatkan bahwa semua ini memperjelas apa alasan Lady Atelflet tak mengirim bantuan untuk Ivorwick Yang tentu saja semua itu sangat mengganggu pikiran King Ed Edward di sana. Di pagi harinya, Outrid dan kawan-kawan pun mempersiapkan diri untuk melanjutkan pencarian Brida. Tanpa basa-basi, Vinan menyampaikan bahwa Lady flat kini tengah sekarat dan waktunya di dunia ini sudah tak lama lagi. Tentu Utri tak mempercayai apa yang Vinan sampaikan karena ketika berkunjung ke Rancorn keadaannya baik-baik saja. Dan jika memang semua ini benar, mengapa Vinan tega menyembunyikan hal ini darinya? Finan yang tak mau terjadi salah paham di antara mereka langsung memperjelas bahwa edit terus memohon agar merahasiakan hal ini sampai pertarungan benar-benar berakhir, karena Utrid harus fokus terhadap keselamatan Setiora. Dan edit tak mau hal seperti ini membuat konsentrasinya terpecah. Mendengar hal itu, Utrid pun sangat bersedih, namun Finan memintanya tenang karena mereka masih memiliki waktu untuk pergi ke sana. Benar saja, tanpa basa-basi lagi, Utrid langsung meminta Finan memberitahu anggota lainnya dan tak lupa ia juga menyempatkan diri mengajak Setiora untuk ikut serta bersamanya. Namun Setiora hanya meminta Ute tetap berhati-hati tanpa bisa turut serta dalam perjalanan karena dirinya harus tetap berada di Ivorwick menemani Sitrik membangun kembali kota ini. Bersamaan dengan itu, ternyata rombongan Lady Atila telah tiba di Mercia, dan seketika Edith langsung memanggil Aldem untuk melewati pos penjaga agar kerahasiaan kondisi Atila tetap terjaga. Dengan itu, Aldem pun benar-benar turun tangan membawanya ke tempat peristirahatan hingga setelah beberapa waktu berlalu. Lady Atila mulai tersadar dan mencari keberadaan Alvin karena ada sesuatu yang harus disampaikan Benar saja Aldem langsung bergegas menjemput Lady Alvin Dan gadis polos tanpa beban terlihat sangat sedih mengetahui kondisi ibunya seperti ini Namun Lady Atelfred memintanya untuk tetap tenang Karena ia tak ingin melihat putrinya bersedih Namun hanya ingin melihat putrinya menjadi Ratu Mercia Tentu Alvin yang masih sangat muda sama sekali tak merasa siap atas hal ini Namun Lady Atelfred menegaskan bahwa situasi akan sangat berbahaya setelah dirinya mati dan hanya inilah satu-satunya cara memastikan keselamatannya mendengar hal itu Lady Alvin pun benar-benar berjanji akan menjadi apa yang ibunya inginkan dan seketika Lady Ashley mengajaknya pergi beribadah untuk sedikit melebur kesedihan di antara mereka yang siapa sangka tepat di sela-sela kesedihan mereka Mas Totok menemui Burger dan para Elderman lain untuk mengatur kelancaran rencana Atalham di sana. Lain dari semua kesibukan mereka, Rock yang ternyata masih dibiarkan hidup pun membuat Setiora merasa resah dan terus meminta Citric untuk segera melangsungkan pengeksekusian. Namun tentu Sitrik merasa berat karena ikatan darah di antara mereka, hingga ia pun memutuskan datang menemui Rock untuk memberinya dua pilihan secara langsung, yaitu tewas di dalam tahanan atau keluar menemui para warga untuk melewati proses pengadilan. Meski dua pilihan yang sulit, Rock yang sadar tak mempunyai pilihan lain memilih keluar Berharap keajaiban akan terjadi Dengan itu si Trip menegaskan kepada semua warga yang ada Bahwa Rock akan memegang palang mendidih Dan berjalan sembilan langkah untuk memutuskan apakah dirinya akan terbebas dari pengeksekusian Dan... The Last Kingdom Season 5 Episode 4 Rock benar-benar menggenggam logam panas menanti setiap hitungan dari Citrix yang tentu kalian semua tahu bahwa hal semacam ini memang jauh dari kematian namun rasa sakitnya akan menimbulkan trauma yang luar biasa Sampai akhirnya berhasil melewati proses menyakitkan ini. Di sisi lain, Utrid yang telah tiba di Mercia langsung bergegas datang menemui Lady Atelflat, yang siapa sangka setibanya di sana ia tak melihat sang Lady beristirahat. Namun tengah menyiapkan diri untuk melakukan sesuatu dan bahkan juga mengajaknya untuk pergi bersamaNya. Dengan diselimuti rasa penasaran tinggi, Utret pun benar-benar mengikutinya pergi. Yang siapa sangka Sang Lady datang menemui Eldorman Burger untuk menyerahkan surat kuasa atas tanah-tanah yang ia miliki. Tentu hal itu membuat Utrecht semakin bertanya-tanya Mengingat Burger lah sosok paling keras yang menentang Lady Atelflaed menduduki tahta Mercia Namun Atelflaed menjelaskan bahwa Burger telah berubah Dan dirinya hanya ingin memastikan para rakyatnya masih mempunyai tempat tinggal setelah dirinya mati Di sana ia juga mulai memberitahu bahwa Lady Alvin yang akan melanjutkan kepemimpinan setelah eranya berakhir untuk menjaga persekutuan dengan Edward melalui garis keturunan Ya meski putrinya belum Terlalu siap, masih ada Aldem yang siap membimbing, dan ada pasukan yang selalu siap memberi perlindungan. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Brida yang masih menjadikan Paus Prilik sebagai tahanan untuk menjadi bahan pelampiasan atas kematian putri cantiknya. Paus Prilik yang sudah pasrah atas apa yang Brida lakukan pun hanya memintanya untuk kembali mengingat Tuhan karena kita semua harus ingat bahwa dirinya dulu juga berasal dari kaum Kristiani dan tak sepantasnya menjadi pagan yang hilang kendali seperti ini. Yang siapa sangka, perkataan Paus Prilik membuat hati Brida mulai terketuk dan menyadari bahwa dirinya telah kehilangan arah karena putrinya telah mati hingga menjadi seperti ini. Sejak saat itu, Brida pun mulai mendengar perkataan Prilik dan berpikir, "Jika Tuhan benar-benar ada, sudah pasti putrinya akan masuk neraka karena keberadaannya telah membuat banyak orang terbunuh." Di malam harinya, King Edward yang telah tiba di Mercia pun langsung bergegas pergi, memastikan kondisi saudarinya saat ini baik-baik saja. Namun, Lady Alvin, yang standby di sana, memberitahu bahwa ibunya tengah pergi bersama Utrid. Dan tak lupa, ia juga mulai menyampaikan rasa cemasnya atas para Eldorman jika ibunya benar-benar mati. Seketika, King Edward pun memintanya tenang karena dirinya mempunyai tujuan yang sama dan akan mengatasi para Eldorman yang ada. Tidak siapa sangka di tengah malam yang sunyi ini Utri datang membopong Lady Athelflaed yang ternyata benar-benar telah mati. Lady Alvin dan Eldem yang melihat kedatangannya pun benar-benar sedih. Begitu juga dengan King Edward yang merasa sangat menyesal tak sempat mengucap salam perpisahan di antara mereka. Namun meski begitu King Edward berharap saudarinya dapat mati dengan tenang menuju surga Tuhan karena dirinya akan tetap menjaga apa yang telah mereka capai selama ini. Kini Lady Alvin yang tengah memandang jasad Lady Ad Adelflaed pun mulai menanyakan apakah para Eldorman telah diberitahu tentang pesan-pesan yang ibunya tinggalkan. Mendengar hal itu Alde memintanya tenang karena lonceng akan dibunyikan tempat sebelum Witan berlangsung Dan dirinya juga yakin bahwa para Eldorman sangat menghormati Lady Atelfeld sehingga sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan menghormati keinginannya Sedangkan Utrid yang masih menyimpan kesedihan mendalam tak lupa datang menemui Edith untuk sekedar menenangkan diri Hingga tanpa sengaja perhatian mereka terpecah dengan keberadaan Atelhem yang seperti tengah merencanakan sesuatu sehingga Audrey memutuskan segera kembali ke istana untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang dapat terjadi. Benar saja, setibanya di sana, Audrey mendapati Atalham bertindak semakin berani dengan berbicara lancang mengingatkan Lady Alvin untuk tak menyentuh sehingga sana sebelum witan terjadi. Tak hanya itu, Atalham juga meminta agar lonceng berita kematian Lady Atalflat segera dibunyikan karena Witan harus segera dilangsungkan untuk menentukan siapa yang akan memimpin Mercia saat ini. Lain dari kesibukan mereka, Atelstan yang terbangun dari tidurnya tak sengaja melihat gerak gerik prajurit mencurigakan sehingga dirinya langsung meminta si Trit tetap waspada. Karena bisa saja hal ini akan menjadi serangan terhadap King Edward yang lengah tanpa pengawalan. Hingga lonceng berita kematian Lady Athelred pun benar-benar dibunyikan dan Eldorman Burger bersama Eldorman lainnya mulai berkumpul untuk menghadiri prosesi pemakaman sebelum melangsungkan witan yang telah dinantikan. Namun tiba-tiba... Beberapa prajurit asing melakukan serangan dengan sangat cepat dan membunuh mereka semua. Atelstan yang juga telah tiba di sana pun terus berusaha menghentikan pembantaian ini. Namun salah satu penjaga terus menghadang sehingga jual beli serangan tak dapat dihindarkan lagi. Pertarungan di antara mereka benar-benar berlangsung sengit Namun dengan jam terbang Atelstan yang masih terbilang cupu Membuatnya kewalahan Sehingga ia terus berusaha memanggil Utrid Agar segera datang membantunya Mendengar teriakan Atelstan Utrid benar-benar datang memberi pertolongan Namun betapa terkejutnya mereka Ketika melihat para Eldorman Telah mati di sana dengan itu Sitrik langsung meminta pria asing itu untuk memberitahu siapa yang telah menyuruhnya melakukan semua ini. Melihat Utri telah kembali, Atalham pun menanyakan di manakah para Eldorman saat ini dan dengan tegas Utri memberitahu mereka semua bahwa para Eldorman telah mati. Dengan itu King Edward tak menutupi lagi bahwa semua ini adalah tindakannya Karena dari dulu kekuatan Wessex dan Mercia terus meningkat atas persekutuannya dengan saudarinya Dan saat ini ia sama sekali tak mau melihat kekuatan yang saling berkaitan memudar Aldem yang tak terima dengan hal ini pun menegaskan bahwa Lady Athelred telah menetapkan Lady Alvin menaiki tata Namun King Edward langsung menyangkal karena Lady Alvin masih terlalu labil dan membiarkannya menaiki tata akan membuat Mercia sangat rentan dengan serangan Terlebih lagi dirinya mengambil tindakan bukan tanpa alasan Karena para Eldorman telah menerima suap Dan dirinya hanya menghapus sebuah bentuk penyelewengan saja Hatelham yang sangat terpukul setelah rencananya kembali gagal pun menegaskan bahwa sukses tak dapat dilakukan dengan cara seperti ini namun sekali lagi King Edward memperjelas bahwa sejak dulu suksesi selalu terjadi dengan pertumpahan darah dan dirinya hanya memiliki untuk mengorbankan sedikit orang dari pada kembali menimbulkan peperangan maka dari itu Edward menetapkan dirinya sebagai raja dari dua kerajaan sekaligus yang akan menjamin keselamatan mereka semua yang tentu saja membuat Atelham hanya bisa terdiam di sana setelah panjangnya perdebatan yang terjadi, King Edward mulai memimpin langsung upacara pemakaman Lady Athelfret sebagai penghormatan terakhir untuknya. Athelstan yang juga berada di sana pun sempat menanyakan apakah Uthred akan membalas kekejaman yang dilakukan, namun ternyata Uthred merasa bahwa King Edward telah mengambil keputusan yang tepat. Dan The Last Kingdom Season 5 Episode 5 Sejak keputusan Edward menghabisi para Eldorman, banyak sekali yang tak menyukai keberadaannya di tanah Mercia. Di sana Aldem juga menyampaikan bahwa sampai saat ini kabar Paus Prilik belum terdengar. Hingga Edward memintanya menghubungi King, King Konstantin di Skotlandia sebagai upaya memperbarui persekutuan untuk berjaga-jaga jika hal yang tak diinginkan terjadi. Namun siapa sangka Alde menolak apa yang King Edward perintahkan Karena sebagai prajurit Mercia Dirinya sama sekali tak merasa senang atas apa yang telah ia lakukan Mendengar hal itu, Edgifu pun sadar bahwa situasi saat ini berpotensi memicu perang saudara Maka dari itu, ia berharap Edward mau menunjukkan keadilan dan masih hidup dalam iman yang kuat Agar semua yang dikhawatirkan tidak benar-benar terjadi di sisi lain, Lady Ethelfred yang sudah muak dengan semua kekacauan memutuskan pergi bersama visioner bernama Elis dan para biarawati yang ada untuk menempuh perjalanan menuju wilayah yang disucikan. Harus kalian tahu Elis, sang visioner sangat dihormati para umat Kristiani dan tentu keberadaannya membuat Lady Atalfat merasa sangat nyaman di sana. Hingga perhatian mulai terpecah dengan adanya seorang pria yang seperti membutuhkan pertolongan, namun ternyata Pria-pria menyeramkan pun keluar dari persembunyian dan salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai utusan Citric untuk mencari sang visioner di antara mereka. Hingga Lady Atel yang tak mau melihat para biarwati terluka mulai mengaku bahwa dirinya lah sosok yang mereka cari. Setelah beberapa waktu berlalu, Heston sudah bertransformasi menjadi pria pedagang tanpa sengaja melintas dan anggotanya memberitahu bahwa ada sebuah pembantaian yang baru saja terjadi. Tentu Heston merasa penasaran dan langsung mendekat untuk mencari tahu siapa pelakunya dari semua ini. Hingga Elise, sang visioner yang selamat pun menjelaskan bahwa rombongan penyerang mengaku sebagai utusan Citric dan lebih parahnya lagi Ratu Atelfleet juga telah terbunuh di sana. Dan Seiring berjalannya waktu Utret yang telah tiba di Rancor pun langsung meminta Atelstan pergi menyiapkan kapal untuk mereka melanjutkan perjalanan lain dari hal itu, ternyata Lady Aslewit yang menyadari situasi memanas mulai membawa Lady Aslewit ke wilayah Buxton, pinggiran Mercia untuk menanti kabar atas pernikahan yang akan membuatnya terlindungi. Tentu Alvin merasa heran, namun Lady Aslewit memintanya tenang karena semua ini demi kebaikan bersama. Karena ternyata saat ini, Paus Benedict telah berada di wilayah Rancor menemui Sin Life untuk memberitahu bahwa Lady Aslewit telah menunggu di wilayah Buxton dan akan menikahkannya dengan Lady Alvin hingga perhatian terpecah ketika Heston datang mendekat, dan tentu Utrid yang tak mau pertikaian terjadi menyuruhnya untuk segera pergi. Namun, Heston memintanya tenang karena dirinya datang bukan membawa niat buruk, melainkan ada sebuah hal yang harus ia perlihatkan. Benar saja Heston langsung memperlihatkan mayat Lady Athelflaed dan menambahkan bahwa semua ini adalah tindakan dari Citric Tentu Utri tak mempercayainya begitu saja namun yang sudah pasti hal ini akan memicu sebuah peperangan besar Dan membuat posisi kita semua terancam yang padahal Heston membutuhkan perdamaian untuk perdagangan. Maka dari itu ia berharap Utri dapat segera mengatasinya karena tentu King Edward akan menyerang Evorwick untuk balas dendam Dan sudah pasti keselamatan Setiora akan sangat terancam Menyadari semakin memanasnya situasi saat ini, Utrid langsung meminta Finan dan Oswald menjaga mayat Lady Athelflaed tetap aman. Citric dan Athelstan pergi ke Mercia memantau situasi sedangkan dirinya akan membawa Heston pergi ke Ivorwick untuk memberitahu Citric atas semua ini. Di Mercia, Athelham pun berharap, harap cemas karena belum mendengar berita pembantaian menyebar sehingga dirinya yang sudah tak sabar lagi memutuskan untuk memberitahu King Edvard secara langsung tanpa menyadari atas dan Citrik diam-diam telah tiba dan tengah menguping perbincangan mereka. Di sana Atelhem pun mulai menjelaskan bahwa ia mendapat informasi tentang berita pembantaian sang visioner yang sangat dicintai umat Kristiani. Sehingga dirinya berharap King Edward mau turun tangan sebelum Citrik berbuat lebih dengan menyatukan para Den dan membantai kita semua. Untuk saja King Edward tak mau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sebelum mengetahui pasti kebenaran informasi ini. Sementara itu Citric yang tak mau menunda-nunda informasi langsung meminta Athelstan untuk terus mengawasi pergerakan King Edward karena dirinya akan pergi menyusul Uthred untuk memberitahu apa yang telah Athelham sampaikan terhadap King Edward. Sedangkan Uthred dan Heston yang kini telah tiba di Ivorvix menampaknya tak mau basa-basi lagi dan langsung menyampaikan ke Kejadian yang mengatasnamakan dirinya. Mendengar hal itu tentu Citric sangat tersinggung karena jika dirinya memang berniat menyerang sudah pasti akan melakukan hal yang lebih nekat daripada hanya membunuh Ratu King Edward. Lantas siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Dan seketika Setiora menegaskan bahwa dirinya merasa King Edward sendirilah dalang dari kematian Lady Flag karena King Edward sangat membenci ratu dan Eforvic sehingga ia sengaja melakukan semua ini untuk membenarkan alasan perang. Tentu Utrid menyangkal tegas apa yang Setiora sampaikan karena ia tahu betul bahwa sejati sepertinya King Edward sama sekali tak menyukai peperangan Namun sudah pasti akan balas dendam setelah mendengar hal ini Meski begitu Utri tak lantas berdiam diri dan langsung meminta Heston membawanya pergi menemui biarawati yang selamat untuk mencari tahu siapa dalang dari semua ini sebenarnya Hingga penduduk Mercia pun kembali dikejutkan dengan datangnya satu utusan Ivorwich yang memberi peringatan tegas bahwa Citric menginginkan deklarasi namun akan selalu siap jika ada serangan yang datang. Mendengar hal itu, Atalham pun kembali meminta King Edward membuka mata atas Citrik yang menyerukan peperangan. Di sana Atalstan juga memutuskan keluar dari persembunyian untuk memberi tahu King Edward bahwa Utri telah berada di Everwick untuk mencari tahu semua kebenaran atas informasi yang menyebar. Seketika Atel pun menyampaikan tegas bahwa kepergian Utrid ke sana menyiapkan peperangan Namun Atelsan menyangkal apa yang dituduhkan dan bahkan juga tak segan-segan memintanya untuk berpikir luas atas semua perdebatan ini Atas semua perdebatan ini King Edward pun mulai meminta Atalham pergi memberi Citric hadiah sebagai upaya perdamaian Dan tak lupa memberi tawaran Atelsan menjadi komandan perang untuknya mulai saat ini Entah apa jawaban yang Atelstan berikan karena perhatian kita langsung dilanjutkan dengan Atelham yang belum menyerah untuk terus memprovokasi agar peperangan benar-benar terjadi. Sampai detik ini kita bisa menyimpulkan cok, bagaimana liciknya Atelham yang berniat mengorbankan sang visioner untuk memicu peperangan. Namun tanpa ia sadari bahwa putrinya sendirilah yang menjadi korban atas niat liciknya saat ini. Seketika Atelham diam-diam mengumpulkan sebagian prajurit yang ada untuk meminta mereka pergi ke Rancor karena Mastot yang berpura-pura menjadi sumber informasi memberitahu bahwa Viking yang membunuh sang visioner tengah bersembunyi di sana. Atas provokasi yang Antelhem sampaikan, Mas Toto pun benar-benar memimpin pasukan menuju Rancor membawa nama King Edward datang dengan alasan mencari pelaku pembantaian yang padahal sekali lagi kita semua harus tahu bahwa niatnya hanyalah memicu peperangan. Finan yang menyadari niat buruk mereka pun langsung meminta istrinya pergi mengumpulkan pasukan Namun Mas Toto tak membiarkan hal itu terjadi dan terus melancarkan provokasi sehingga kontak fisik tak dapat dihindarkan lagi Paus Benedict dan Jong Utrid yang tak mau penduduk setempat menjadi sasaran pun meminta mereka pergi menyelamatkan diri. Namun sialnya Mas Toto menyadari pergerakan dengan cepat dan terus melakukan pembantaian di hadapan mereka. Osfrid yang tak mau kekejaman ini terus berlangsung pun memantapkan tekad menyerang Mas Toto secara langsung Namun sialnya hal itu malah membuatnya terkena serangan brutal Dia... <tik> kini ternyata Heston juga benar-benar membawa Utrid datang menemui Alice untuk mengetahui bagaimana cerita sebenarnya secara perlahan Utrid belum memastikan apakah mereka benar-benar utusan Cedric dan apa yang membuat mereka menginginkan kematian Lady Athelflaed seketika sang visioner menjelaskan bahwa para pembunuh yang mengaku sebagai utusan Cedric namun sebenarnya bukan Lady flat yang menjadi tujuan utama karena sebenarnya mereka datang untuknya namun sang Lady nekat berkorban menerima pembantaian yang seharusnya ia rasakan Meski belum mengetahui pasti apa motif terselubung dari semua ini Namun Uhtred berniat untuk tetap memberitahu King Edward Dan semoga saja kemarahan King of the King akan terbendung Ketika mengetahui bahwa istrinya hanya menjadi korban Salah sasaran Namun siapa sangka sebelum sempat Uhtred menyampaikan informasi yang ia dapatkan Pasukan Mas Toto yang tak sengaja menemukan jasad Lady Athelflaed dalam waktu penyerangan Telah membawanya kembali ke Mercia Yang tentu saja hal itu membuat gempar King Edward dan para jajarannya. Dengan itu tentu Edward benar-benar merasa bersalah karena tak memberi perhatian lebih selama istrinya masih hidup Sehingga dirinya langsung meminta Alde menyiapkan semua pasukan untuk membalas semua penghinaan yang Sitrik lakukan Sedangkan yang Utrid dan kawan-kawan ternyata memutuskan pergi ke Ivorwick Memberitahu bahwa prajurit kejam menyerang secara brutal atas perintah raja untuk membalas pembantaian Yang padahal mereka tak tahu apapun atas apa yang terjadi sebenarnya Mendengar hal itu Sitrik tentu sangat marah dan menganggap semua ini bertujuan untuk mengusir para Den dari tanah Sekan Sehingga dirinya tak mau menahan diri lagi dan akan segera membalas semua penghinaan ini Dua-duanya merasa terhina setelah diadu domba Namun Atelhem sang domba sebenarnya juga tak merasa senang Karena sudah pasti akan sedih setelah mengetahui putrinya mati di pagi harinya, si Trik pun berhasil menemui Utri dan langsung memberitahu bahwa telah menyampaikan informasi kepada King Edward atas kematian Alice agar segera memulai penyerangan. Yang siapa sangka hal itu membuat Utri sadar bahwa kemungkinan besar Atalham sendirilah yang berencana membunuh Alice untuk mengadu domba para Den dan Second tanpa menyadari putrinya sendiri yang menjadi korban atas rencananya. Tentu hal itu membuat Utrid marah karena semua ini membuat keselamatan Siora terancam Hingga perhatian mereka kembali terpecah dengan datangnya Finan dan Elvik Yang memberitahu bahwa prajurit membantai Rancor atas perintah Raja Dan bahkan Osford juga telah mati Yang tentu saja membuatnya semakin terpukul di sana lain dari perhatian mereka, Trik benar-benar berniat memulai penyerangan dengan mengumpulkan semua pasukan yang ada dan tak lupa meminta salah satu anggotanya pergi menemui King Edward untuk menyampaikan tantangan perang darinya. Sedangkan kini Atelstan yang ternyata telah menerima tawaran dari King Edward juga mulai datang menemui Atelham untuk memintanya kembali ke Mercia karena sang raja ingin menyampaikan sesuatu. Mendengar hal itu tentu adalah merasa cemas, takut rencananya terbongkar, dan seketika langsung meminta Mas Toto untuk mencari tahu apa tujuan Atel San datang. Siapa sangka hal ini membuat Mas Toto tak dapat menyimpan rahasia lebih lama lagi karena mungkin saja Atelstan datang untuk memberitahu apa yang ia temukan di Rancor ketika melancarkan penyerangan. Karena seperti yang kita tahu, para bandit utusannya telah melakukan kesalahan besar, salah sasaran, membunuh Lady Atelflat yang turut serta dalam perjalanan para biarawati. Mengetahui hal itu tentu Atalham benar-benar merasa terpukul karena kematian Lady flat membuat pengaruhnya dalam kerajaan tak berguna lagi dan sudah pasti apa yang ia rencanakan hancur berantakan. Namun Mas Toto sebagai pengikut setia selalu menyemangatinya untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dan Lord, I know it. Find it. The Last Kingdom Season 5 Episode 6. Menjikapi rencana perang yang akan dilakukan, Cedric mulai membawa semua pasukan yang ada pergi ke bukit tinggi, dan bahkan ia menyertakan Rock bersamanya. Di sisi lain, King Edward sendiri juga telah memulai persiapan dengan mengira-ngira dampak atas penyerangan yang akan Cedric lakukan, dan bagaimana solusi agar dirinya dapat menguasai keadaan sedangkan Utri, Citric dan Finan terus menempuh perjalanan menuju perkemahan King Edward untuk menggagalkan peperangan. Benar saja tanpa basa-basi mereka memacu kuda ke utara hingga setibanya di sana Utri langsung memberitahu King Edward bahwa bukan Citric yang telah membunuh Lady Athelflaed, melainkan Atelham sendirilah dalang dari semua ini. Karena sebenarnya yang menjadi target utama adalah Elis sang visioner namun Lady Athelflaed mengorbankan diri untuk melindungi para biarawati Tentu King Edward tak mempercayai apa yang ia dengar begitu saja Namun Utrid memintanya berpikir luas untuk memikirkan apa keuntungan membunuh gadis petani Dan menyangkalnya jika memang si yang merencanakan kekacauan ini Maka dari itu Utrid memohon dengan sangat agar King Edward segera memburu Atelham Untuk memberi hukuman berat atas kematian Lady Atelflaed Dan sekaligus Osford si anak haram King Alfred yang juga menjadi korban kekejiannya Mendengar semua penjelasan yang Utri sampaikan, King Edward pun meminta Alde mengutus satu prajurit ke Mercia untuk memberitahu informasi ini dan satu prajurit lain pergi menyusul Atelstan yang sebelumnya ia perintahkan untuk menemui Atelhem sebagai antisipasi jika hal buruk terjadi. Bahkan untuk kali ini Edward yang mendengar semua perkataan yang utrid sampaikan dan langsung berdiat membatalkan konflik dengan Citric karena permasalahannya hanya dengan Atelhem sekarang. Sedangkan Brida yang ternyata masih melewati hari-harinya bersama Paus Prilik mulai dikejutkan dengan keberadaan beberapa pria yang tengah melakukan pengintaian. Dan seketika Paus Prilik pun mendekat untuk mencari tahu dari kelompok mana pria itu berasal, yang siapa sangka mereka merupakan penduduk rancor yang tengah menuju Mercia menghindari pembantaian karena situasi saat ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Mengetahui hal itu, Paus Prilik kembali mengajak Brida melanjutkan perjalanan untuk menemukan Utrit tanpa memberitahu bagaimana situasi saat ini sebenarnya. Di Buckstone sendiri, Lady Alvin yang sudah terlalu lama menunggu mulai berpikir bahwa Jean life tak akan datang. Namun Aslewit menyangkal tegas hal itu karena ia sangat yakin bahwa pemuda biasa tak akan mungkin menolak menikah dengan Lady of Mercia hingga perbincangan mereka terpecah dengan datangnya salah satu mata-mata yang memberitahu bahwa telah terjadi pembantaian hebat di wilayah Rankon yang meninggalkan banyak korban jiwa dan bahkan rumor beredar kuat akan adanya peperangan besar yang akan segera terjadi Tak berselang lama dari perdebatan mereka, perhatian Lady Aslewit kembali terpecah atas kedatangan Edith, yang memberitahu bahwa dirinya mendapat informasi tentang banyaknya orang-orang jahat yang tengah mencari keberadaan Lady Aslewit, sehingga mereka harus segera pergi. Tentu, hal itu membuat Lady Aslewit semakin cemas dan berniat untuk segera membawa cucunya pergi. Namun, siapa sangka Lady Aslewit telah pergi entah kemana. Seiring berjalannya waktu, pasukan Citric yang terus melanjutkan perjalanan tak sengaja melintasi perkemahan yang diyakini sebagai persinggahan sebagian prajurit King Edward, sehingga Citric berniat melancarkan serangan untuk mempersempit ruang gerak para second dalam peperangan. Mengetahui hal itu, Setiora merasa cemas karena mereka harus melewati sungai membeku jika berniat menyerang, dan tentu akan sangat beresiko bagi kelompok mereka sendiri. Sedangkan di perkemahan sendiri, Atelham yang berhasil bangkit dari keterpurukan terus melanjutkan rencana dengan mencari informasi tentang keberadaan Lady Alvin yang siapa sangka salah satu mata-mata Mas Toto sempat melihat sang Lady berada di Buckstone sehingga Atelham terlihat sedikit tenang. Di malam harinya, Utrid yang berniat pergi mencari keberadaan Atelham pun dikejutkan dengan datangnya satu mata-mata King Edward yang memberitahu bahwa tua bangka yang ia cari membangun camp di tepi danau yang tak jauh dari lokasi mereka saat ini. Mengetahui hal itu, Utrid memintanya untuk segera memberitahu King Edward, sementara dirinya akan langsung bergegas pergi memastikan keberadaan Atelham di sana. Bersamaan dengan itu Siora yang masih merasa resah atas rencana Rock sempat meminta Citrik membatalkan penyerangan hingga perhatian mereka terpecah ketika Rock datang memberitahu bahwa ia telah memastikan jalur aman dan semua prajurit yang ada juga telah siap memulai pergerakan Mendengar hal itu Citrik tak mau basa-basi lagi dan langsung memimpin pasukan untuk melewati danau beku secara perlahan. Memang, langkah mereka terlihat begitu rentan, namun pada akhirnya, Sitrik dan kawan-kawan berhasil melewati rintangan dan mulai menghabisi para penjaga. namun untung saja Atelstan tersadar atas penyerangan yang terjadi tepat sebelum dirinya mati hingga dirinya harus berjuang keras menyelamatkan diri dengan suara keributan yang Atelstan timbulkan para prajurit pun mulai terbangun dan kontak fisik benar-benar tak dapat dihindarkan lagi. melihat semua kekacauan ini atal hempun sama sekali tak peduli dengan keselamatan para prajurit dan meminta Mas Toto membuat perisai pelindung untuk memastikan dirinya baik-baik saja. Di sisi luar, Siti Ora yang melihat pertempuran berlangsung pun merasa sangat cemas Hingga tepat pada saat itu, Utrid yang telah tiba langsung memberitahu bahwa dirinya harus segera menghentikan pertempuran Karena At Atelham lah yang bertanggung jawab atas pembantaian di Rancon Dan Edward akan datang membawa seribu pasukan untuk mengadilinya namun jika Edward melihat peperangan ini masih berlangsung, ia juga sangat yakin bahwa King of the King tak akan membiarkan rakyatnya terbantai begitu saja. Dengan itu, Trit pun membawa Citric dan Finan masuk ke medan pertempuran, menyelamatkan Atelstan dan mencari Citric untuk menghentikan semua ini. Mereka pun benar-benar membelah pertempuran, yang padahal saat ini Atelsan tengah sangat terkesan atas serangan-serangan yang harus ia hadapi. Untuk saja, Utrid datang tepat waktu dan langsung meminta Citric membawanya pergi ke tempat yang lebih aman, sementara dirinya akan terus mencari Citric di sana. Edward, yang diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan, sempat mempercayai Utrid dapat menghentikan pertarungan tanpa dirinya harus turun tangan. Namun, Alden yang tak mau melihat lebih banyak korban berjatuhan mengingatkan bahwa yang berperang di bawah sana adalah rakyat Second, sehingga King Edward benar-benar memutuskan untuk segera menyelamatkan mereka, dan lihatlah. <tuh> King Edward yang masih sangat marah melihat rakyatnya terbunuh berniat untuk terus melanjutkan serangan namun Utrid menegaskan bahwa Atelham yang bersalah dan semua ini telah berakhir. Meskipun begitu Citric dan semua anggotanya ditetapkan sebagai tahanan karena telah melakukan penyerangan dan bahkan Setiora juga disatukan bersama mereka. Uhtred yang tak mau kesalahpahaman terus berlanjut pun memberitahu bahwa Citrik si hanya diprovokasi si tua bangka yang kini telah pergi melarikan diri. Tak sampai di sana, Uhtred juga langsung bergegas datang menemui King Edward sebagai perwakilan Sitiora berharap putrinya diampuni dari semua kekacauan yang terjadi. Tentu King Edward tak merasa keberatan karena selain putri Uhtred, Sitiora juga tak terlibat langsung dalam penyerangan. Lantas bagaimana nasib Sitrik dan para prajurit selanjutnya? Seketika King Edward pun berdiri, tegas di antara mereka, dan mulai menjelaskan bertahun-tahun perdamaian telah berlangsung sampai adanya pria berbulu domba yang menyebabkan pertempuran dan menghancurkan perdamaian yang terjalin indah selama ini. Maka dari itu ia bersedia mengembalikan perdamaian seperti sebelumnya Namun dengan syarat, sitrik, dan semua anggota yang ada harus melewati pembaptisan Agar mereka semua disambut baik sebagai keluarga Kristus Dan perpecahan seperti ini tak perlu lagi terjadi Siapa sangka Roxy Cupu langsung berteguk lutut memohon ampun Sehingga sitrik sangat kecewa karena apapun yang akan terjadi Ia tak akan berpaling dari Dewa Odin di Valhalla Mendengar hal itu, King Edward pun sadar bahwa Citrix telah membuat keputusan, dan dirinya tak akan lagi menarik ucapan yang telah ia sampaikan. Putrid, yang masih merasa dapat mengubah jalannya situasi, pun terus berusaha merayu King Edward untuk kembali mempertimbangkan semua ini. Namun, King Edward sama sekali tak peduli, sehingga Utrid mulai membebaskan Setiora dan memberitahu bahwa King of the King akan mengambil alih Witch karena Citrix akan dihukum mati. Tentu saja, keputusan ini benar-benar membuat Setiora sangat terpukul. Namun, kita semua tahu bahwa keputusan Raja Mutlak tak dapat ditentang, sehingga trik meminta Uteit sendirilah yang harus mengeksekusinya agar dapat merasakan kematian dari sosok pejuang hebat. Ketua. During berjalannya waktu, Brida dan Paus Prilik yang terus mencari keberadaan Utrit tak sengaja menemukan salah satu prajurit Citrik yang terluka parah imbas dari brutalnya para prajurit King Edward dan bahkan pria itu juga memberitahu bahwa Utrit bersama mereka. Namun siapa sangka hal itu semakin membuat Brida marah sehingga dirinya langsung menikam Paus Prilik dan berpesan jika ia masih hidup agar memberitahu Utrit bahwa dirinya akan kembali membawa dendam yang sama suatu saat nanti. Kini King Edward pun mulai membawa seluruh prajurit dan tahanan meninggalkan medan pertempuran dengan diselimuti kesedihan Setiora atas kematian suami tercintanya Sementara itu Mas Toto yang berhasil melarikan diri mencoba mengajak Atelhem pergi meninggalkan tanah second dan memulai kehidupan yang baru Namun Atelhem nampaknya tak akan rela meninggalkan cucunya berjuang sendiri untuk menaiki tahta dan berniat menemui King Skontantin dari Skotlandia membangun kekuatan baru untuk mengakhiri tirani King Edward. Dan ternyata di Skotlandia sendiri, King Scottantin yang telah mendengar kabar kematian para Eldorman Mercia dan kematian Citric mulai mengundang bangsawan Nutrumbia untuk membuat persekutuan sebagai antisipasi jika King Edward merubah targetnya ke Utara. Seketika para bangsawan Nutrumbia pun menyetujui aliansi ini dan bahkan ternyata Vidgar, si putra Elfric Bebanberg juga berdiri di antara mereka. The Last Kingdom Season 5 Episode 7 Kini Setiora yang masih diselimuti kesedihan terus mengusap jasad Sitrik sebagai salam perpisahan dan setiap detik yang berjalan diiringi dengan pematahan pedang sebagai penghormatan terakhir. Tak lupa Setiora juga mulai berdiri tegap di hadapan prajurit yang tersisa melantangkan suara untuk menegaskan bahwa Sitrik mati terhormat dan semoga kita bisa kembali bersamanya di Valhalla. Hingga di tengah-tengah kesibukan ini perhatian Utrid terpecah atas kedatangan Yong Utrid yang memberitahu bahwa Paus Prilik datang dengan luka Parah yang sangat amat parah. Seketika, Utrid pun segera mendekat untuk memastikan keadaannya saat ini, dan dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Paus Prilik menyampaikan bahwa Brida masih diselimuti dendam dan akan kembali datang suatu saat nanti. Mendengar hal itu, tentu Utrid merasa semakin tertantang dan meminta Finan beserta anggota lainnya mulai menyiapkan diri, karena mereka akan segera pergi mencari Brida. Dengan berita keberadaan Brida, King Edward pun juga merasa cemas jika kekacauan kembali terjadi yang padahal dirinya harus kembali ke Winchester memastikan Atelham tak pergi ke sana dan memanfaatkan ketidakhadirannya di singgah sana saat ini. Menyikapi hal ini, King Edward lekas memanggil Utrid datang mendekat dan semula tokoh utama kita memberitahu bahwa dirinya sama sekali belum mendapat informasi atas keberadaan Brida karena mengira King Edward menunggu nunggu informasi darinya. Memang hal itu sangat penting untuk diperhatikan, namun kali ini bukan perihal Brida yang akan mereka bicarakan, namun dirinya ingin memastikan apakah hubungan Second dan Paraden yang tersisa baik-baik saja. Di sana King Edward juga menyadari bahwa dirinya telah membuat Setiora kehilangan banyak hal dan mungkin harus ada sebuah pelipur untuk memperbaiki suasana hati sehingga ia sangat menginginkan Setiora patuh dan bersumpah bahwa konflik antara Second dan Paraden telah berakhir sebelum dirinya benar-benar pergi. Bahkan King Edward juga menegaskan bahwa Setiora tak perlu melewati pembaptisan dan akan diberi perlindungan penuh untuk memimpin Ivorwick mewakili dirinya di tempat ini. Seketika, Utrid pun terlihat sangat senang dan berjanji akan terus merayu Setiora agar mau menerima tawaran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bersamaan dengan itu Lady Aslewit dan Edith yang mencari keberadaan Elvin tak sengaja melihat kuda terparkir di sebuah pemukiman sehingga mereka terus melakukan pencarian di sana. Dan ternyata Lady Aslewit memang benar-benar berada di tempat ini dengan perut keroncongan hingga saat pria bernama Galvin yang mengetahui identitasnya pun datang mengaku sebagai mantan pengikut Lady Atelflaed dan berjanji akan selalu memberi perlindungan. Lady Aslewin yang tak menyimpan rasa curiga tentu saja menyambutnya dengan baik dan seketika pria itu juga langsung mengajaknya pergi ke tempat peristirahatan namun ternyata... Gladwin adalah salah satu mata-mata mas Toto dan seketika mereka berniat untuk membawa Lady Polos ini pergi, untung saja Eddie dan Lady Aslewin sempat menyadari pergerakan ini sehingga mereka langsung datang mendekat untuk mengambil kembali Lady Alvin dari mereka. Mas Toto yang tak mau memancing keributan dengan janda King Alfred pun melepaskan sang Lady dan beranjak pergi begitu saja. Sehingga Aslewit sadar bahwa inilah keistimewaan yang dimiliki janda mendiang sang raja sepertinya. <laughs> Namun siapa sangka ketika mereka berniat melanjutkan perjalanan Lady Aslewit melihat para judanya telah mati dan seketika mas Toto kembali datang menghentikan pelarian mereka dan berniat untuk segera menyerahkan mereka kepada si tua bangka. Edith yang belum menyadari hal itu sempat mengira bahwa Mas Toto adalah utusan King Edward untuk menyembunyikan Lady Aslewin agar tak mengancam tahta Mercia. Namun Aslewin menyangkal tegas karena ia sangat yakin bahwa mereka suruhan Atelham yang ditugaskan untuk mencari keberadaan Lady Aslewin. Lantas jika hal itu memang benar, langkah apa yang kita lakukan untuk keluar dari situasi ini? Lady Aslewin yang sudah dibekali ilmu bela diri sejak dini mulai merencanakan penyerangan dengan sebuah belati yang telah lama ia simpan. Namun gerak kriknya benar-benar membuat kita semua terkesan. Hingga setelah banyak pertimbangan yang direncanakan, Lady Aslewit menegaskan bahwa mereka harus segera memulai pergerakan dan seketika Lady Aslewit berusaha mengalihkan perhatian. I, um... I <laughs> Edit yang tak mau menyanyiakan kesempatan pun langsung datang mendekati Mas Toto untuk memulai perlawanan dan begitu juga dengan Lady Aslewit yang tak mau hanya berdiam diri saja. Dengan fisik Mas Toto yang begitu strong tentu edit dibuat tak berdaya menghadapinya. Namun siapa sangka gerak-geri yang sempat Aslewit perlihatkan benar-benar membuat mereka berhasil membunuh pria keparat tersebut. Gladwin yang menyadari hal itu pun mulai ketakutan dan bergegas pergi melarikan diri Yang sialnya pria itu mengarah ke Lady Aslewin untuk membawanya pergi Dan tentu saja hal ini benar-benar membuat sang Lady merasa sangat sedih di sana lain dari kisah mereka, perhatian kita juga dialihkan dengan home yang ternyata telah pergi ke Skotlandia menemui King Kontantinus untuk mendapatkan persekutuan baru. Kontantinus yang melihat kedatangannya mengira bahwa Atelham datang sebagai utusan King Edward. Sehingga ia mulai membahas keberhasilan Edward menguasai Mercia dan mencoba memastikan apakah perjanjian damai yang pernah ia buat dengan Lady flat masih berlaku atau bahkan King Edward mulai berniat pergi ke utara untuk menguasai wilayahnya. Si tua bangka berbulu domba pun langsung menegaskan bahwa dirinya datang untuk mengingatkan karena ia benar-benar takut jika King Edward mengirim mata-mata ke Notrumbia dan Skotlandia seperti apa yang ia pikirkan. Muak dengan basa-basi ini, Konstantinus langsung meminta penjelasan atas apa rencana Atalham sebenarnya. Dan seketika si tua bangka meminta bantuan untuk memastikan cucunya menaiki tahta yang tak akan mungkin mengusik ketentraman wilayah utara dalam kepemimpinannya. Konstantinus yang memiliki pasukan hebat pun merasa tak perlu menanggapi semua ini karena pada dasarnya semua raja akan bertindak sama saja terhadap Putara. Namun Atelhem tak menyerah dan terus memberi penawaran istimewa untuk mencapai kesepakatan di antara mereka dengan menawarkan separuh hasil dari setiap panen raya di Mercia melalui ikatan pernikahan dengan Lady Alwyn. Dan siapa sangka semua perkataan lincah yang tua bangka lontarkan mulai membuatnya tertarik di sana. Seiring berjalannya waktu, King Edward pun meminta Alde menyiapkan upacara dan mengundang para Den datang melihat sumpah yang akan Setiora ucapkan. Mendengar hal itu, Alde sadar bahwa semua ini adalah rencana bijak yang dapat membuat panasnya situasi mereda. Hingga perhatian King Edward mulai terpecah ketika menyadari ketidakhadiran Ed di meja makan. Yang ternyata wanita itu berniat kembali ke Sen membangun ulang hidup di kampung halaman karena ia selalu merasa was-was setelah kematian Lady Ethel Flat. ...dan tak pernah merasa mendapatkan perlindungan. Seketika King Edward pun memintanya tenang... ...karena dirinya akan memberi perlindungan penuh... ...melalui peresmian hubungan mereka. Karena ia juga mulai berpikir bahwa... ...pembunuhan Lady Athelflaed adalah rancangan dari Tuhan... ...agar kita dapat selalu hidup bersama. Mendengar hal itu tentu Edgifu merasa sangat senang... ...dan seketika Paus Benedict ditunjuk sebagai penghulu... ...untuk meresmikan ikatan mereka. Seketika El Alfred yang tak sengaja melihat momen ini pun sangat marah... Karena King Edward sudah mendapat pengganti sebelum makam ibunya kering, sehingga pemuda cubu itu langsung pergi meninggalkan mereka di sana. King Edward yang tak mau merasa senang di atas kesedihan putranya sendiri meminta Benedict untuk menghibur putranya yang tengah dirundung kesedihan, dan seketika ia benar-benar datang menemui Alfred untuk memintanya sadar bahwa pernikahan ini tak akan pernah mengusik posisinya di istana. Namun nampaknya Alfred sama sekali tak peduli dan meminta Paus Benedik mengantarnya keluar melewati para penjaga agar tak memancing kecurigaan karena ia merasa akan lebih tenang jika bergabung dengan Atelham daripada harus menjalani kehidupan yang sama sekali tak pernah membuatnya merasa nyaman. Tak berselang lama dari pernikahannya yang dilangsungkan, Alden pun benar-benar mengumpulkan semua petinggi yang ada untuk menyaksikan secara langsung bagaimana Setiora mengucap sumpah terhadap King Edward. Siapa sangka setibanya banyak di sana Setiora menolak berlutut dan mengucap sumpah karena mungkin tindakan ini akan membuat Uhtred senang. Tapi mau bagaimanapun, ia tak akan mengkhianati suaminya yang telah mati. Mendengar hal itu, tentu King Edward merasa sangat terhina, dan tak henti-hentinya Utrid juga meminta Setiora sadar atas semua yang ia sampaikan saat ini. Tetap saja, Setiora, pemegang teguh pendirian, tak akan hancur hanya demi perlindungan, dan dirinya juga telah siap jika memang harus menerima pengeksekusian seperti apa yang Sitrik rasakan. Putri yang tak mau suasana semakin memanas pun terus meminta King Edward bersabar dan menepati janjinya untuk selalu mengampuni nyawa Setiora. Namun penghinaan ini tak dapat dilupakan begitu saja. Sehingga ia menegaskan bahwa Setiora harus membawa seluruh jajaran pergi dari wilayah Eivorvik sebelum Fajar datang. Jika tak ingin mendengar keputusan lebih kejam atas kejadian memalukan ini dan bahkan King Edward yang tak mau ambil pusing juga tak akan segan-segan. Meminta Aldem untuk membawa Rock datang dan berniat menunjukkannya sebagai pengganti stiora dengan itu Udrit kembali berusaha menyadarkan Setiora untuk mengambil tawaran yang diberikan karena jika tidak King Edward akan memberikan Ivor Wix kepada Rock dan tentu semua itu akan membuat semua kehancuran berantakan namun, tetap saja Setiora sama sekali sudah tak peduli dengan Eivor dan bahkan dirinya juga menegaskan bahwa dirinya akan tetap menjadi pemimpin meski tidak di tempat ini. Hingga seketika, perhatian Ottilie terpecah dengan datangnya Finan yang memberitahu masalah baru karena ternyata Brida telah mengirim pesan dan menunggu Utrid di suatu tempat untuk menyelesaikan semua permasalahan di antara mereka. Seketika Utrid pun sadar harus pergi kemana dan dirinya akan segera pergi seorang diri. Yang Utrid yang mengetahui niatnya pun meminta sang ayah untuk tidak membunuh Brida karena semua itu hanya akan membuatnya dihantui rasa bersalah. Namun Utrid yang diselimuti amarah membara tak dapat berjanji akan mengikuti perkataan Yang Utrid dan langsung bergegas pergi memulai perjalanan ini. Setelah banyaknya Liga Ligu yang terlewati, Utrecht pun tiba di Loidis, tempat mereka menjalin kehangatan bersama keluarga Ragnar dulu. Dan bahkan ternyata Brida juga telah menyiapkan lubang kenikmatan untuk mengubur satu mayat di antara mereka. Dan Brida yang sadar tak dapat mengimbangi kekuatan Utrid pun mulai pasrah dan meminta kematian terhormat agar ia tak mempunyai tujuan hidup lagi. Namun, seketika Utrid sadar bahwa putranya dapat memaafkan perbuatan Brida dan dirinya harus melakukan hal yang sama. Dengan itu, Utrid berusaha membuat Brida tenang, dan ia juga berjanji akan menuntun Brida menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Namun, tiba-tiba... The Last Kingdom Season 5 Episode 8 Tak mau melihat mayat wanita yang pernah menjadi pelangi dalam hidupnya tergeletak begitu saja Uhtred pun melangsungkan upacara pemakaman dengan sisa-sisa tenaga yang ada Dan seketika bayangan Brida tersenyum manis sehingga ia sangat yakin bahwa mereka akan kembali bertemu di Valhalla suatu saat nanti Setiora yang diam-diam mengawasi gerak-geriknya dari kejauhan pun mulai beranjak pergi. Dan tentu Trit menyadari keberadaannya segera datang mendekat untuk mengajak putri cantiknya kembali hidup bersama. Namun Setiora yang masih menyimpan kesedihan mendalam menolak tegas ajakan Utrid karena ia akan mengasingkan diri bersama sisa pasukan yang ia miliki tak lupa wanita muda kita juga menegaskan bahwa dirinya akan membangun kerajaannya sendiri karena ia tak mau mengikuti jejak Utrid yang rela membantai para Den di setiap pertempuran atas nama takdir yang padahal hanya membuat keluarga kecilnya hancur berantakan maka dari itu mulai detik ini Setiora akan membuka lembaran baru dan tak mau lagi dikenal sebagai putri Utrid Ragnarsson dan <silence> Kini adalah pun tinggal di beban baru bersama Widgar sebagai satu bentuk kebaikan dari King Konstantinus sebelum si tua bangka menemui semua yang telah dijanjikan terhadapnya demi mewujudkan persekutuan di antara mereka. Hingga Widgar pun mulai mendekat untuk memberitahu bahwa ada seseorang yang datang mencarinya dan ternyata. <guluh> Tentu saja kedatangan Alfred membuat Atelham merasa sangat senang Namun seketika pria muda itu memberitahu bahwa King Edward telah menikah dan akan segera mempunyai keturunan Dengan itu Atelham kembali berusaha menanam kebencian dengan berasumsi bahwa keturunan yang akan lahir sangat berpotensi mengancam posisi Alfred di kerajaan dan bahkan ia juga membahas kematian Alfred agar cucunya semakin menyimpan kebencian terhadap Edward agar rencananya tetap berjalan lancar. Untung saja Elbert tak menelan mentah-mentah apa yang Atalham katakan Dan terlebih lagi dirinya juga sangat yakin bahwa King Edward tak akan mungkin menjadi dalang dari kematian istrinya sendiri Yang tentu hal itu pun membuat si pria tua bangka terdiam dan mulai mengalihkan pembicaraan Dengan berterima kasih terhadap Paus Benedict yang telah membawa cucu tercintanya datang ke tempat ini Hingga di malam harinya, Atelham benar-benar tersenyum manis karena percaya dirinya mulai membuahkan hasil dengan kedatangan Gladwin yang membawa Lady Aslewin di sana. Dengan itu tentu Atelham memberi sambutan baik dan tak lupa Gladwin juga memberitahu bahwa Mas Totok telah gugur dalam penyerangan. Yang siapa sangka Atelham sama sekali tak peduli karena yang terpenting ia telah berhasil mendapatkan Lady Aslewin saat ini. Di I4 Week sendiri, King Edward kembali dibuat cemas datangnya Eldem yang memberitahu bahwa saat ini Elfward pergi menghilang entah kemana sehingga ia sangat yakin bahwa putranya telah memutuskan untuk menyusul Atelhem di luar sana tentu saja King Edward terlihat sangat marah karena merasa putranya terlalu bodoh tak tahu terima kasih dengan pergi tanpa seizin untuk menemui sosok pria yang telah banyak membuat kekacauan di kerajaannya Sedangkan kini, Utrid yang juga telah kembali ke Ivorvik disambut baik dengan paus prilik yang mulai pulih, dan Yong Utrid juga langsung memastikan bagaimana nasib Brida saat ini. Dengan itu, Utrid menegaskan bahwa Brida telah bahagia bersama para dewa, namun dirinya belum dapat bercerita lebih karena ada sesuatu hal lebih penting yang harus diatasi, di mana semua keresahan hatinya menyangkut tentang Setiora yang mengasingkan diri ke dalam hutan dan berpikir sudah tak ada tempat lagi untuknya membangun kehidupan tanpa kekerasan. Maka dari itu, ia sangat berharap yang Utrid mau pergi merayu Setiora agar putrinya sadar bahwa masih ada yang akan selalu menjadi persinggahan terbaik. Dan gini, King Edward pun kembali disibukkan dengan datangnya Lady Aslevit dan Edith yang memberitahu bahwa seseorang telah menculik Lady Aslevit. Meski belum mengetahui pasti siapa dalang di balik penculikan, namun Lady Aslevit sangat yakin bahwa Atelham si tua bangkalah yang telah melakukannya. Mendengar hal itu, King Edward pun menyampaikan bahwa dirinya akan segera membuat pertimbangan untuk memutuskan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Tentu Lady Aslevit tak merasa puas dan meminta King Edward untuk segera mengambil tindakan karena Lady Aslewin adalah putri Atel Flat yang tengah berada di dalam situasi berbahaya di luar sana. Namun tetap saja Edward menolak tegas karena ia tak mau lagi terjebak dalam provokasi Atelham sehingga ia sangat berharap Aslewit mau sedikit mengerti atas langkah-langkah yang harus ia pertimbangkan saat ini. Di sela-sela perbincangan mereka, King Edward juga tak lupa memperkenalkan Edgifu secara resmi namun Aslewit hanya menganggapnya sebagai pelacur murahan. Namun seketika King Edward menegaskan bahwa Edgifu adalah Ratu Wessex yang baru karena mereka sudah menikah dan akan segera diberi momongan yang tentu saja membuat sang lady merasa sangat canggung di sana, sehingga ia langsung mengutus Edith pergi menemui Outred untuk meminta bantuan darinya. Benar saja Edith bergegas pergi menemui Utri untuk memberitahu bahwa Lady Aslewin telah hilang Dan Al Sweet sangat berharap dirinya mau mengumpulkan pasukan untuk melakukan pencarian Namun tentu Utri tak mau melibatkan diri dalam permasalahan ini Karena putrinya sendiri sangat membutuhkan perhatian lebih Dan bahkan ia juga menegaskan bahwa King Edward lah yang seharusnya mengambil tindakan Tak mau terlibat lebih jauh dalam permasalahan ini Utrid berniat kembali pergi mencari keberadaan Stiora di luar sana Menyadari hal itu, Aldem pun datang mendekat dengan tujuan yang sama, yaitu memintanya tetap tinggal sampai semua permasalahan benar-benar berakhir. Namun tetap saja, Utri tak mau melibatkan diri karena merasa sudah terlalu banyak pengorbanan demi kerajaan dan mulai saat ini ia harus fokus terhadap kebahagiaan putra putrinya. Hingga siapa sangka, tepat dalam perbincangan mereka, Paus Benedict yang telah kembali datang membawa informasi tentang atelham yang tengah menyusun pemberontakan. Aldem yang sudah tak asing dengan berita ini pun sempat tak memberi tanggapan lebih. Namun tentu mereka harus tahu bahwa atelham saat ini tengah membangun persekutuan dengan King Konstantin melalui pernikahan Lady Aslewin dan bahkan Alfred juga telah berada di sana. Tentu Alden merasa heran bagaimana Benedict mengetahui informasi ini dan seketika sang paus hitam manis kita menegaskan bahwa dirinya sendirilah yang mengantar Alfred pergi. Hingga Alden pun mulai mencari tahu keberadaan Situa bangka saat ini. Dan seketika Benedict menegaskan bahwa Atelham tengah berada di benteng besar utara Bebanberg di kediaman Witgar. Dengan datangnya informasi ini, Utrid benar-benar dibuat termenung memikirkan apa yang harus ia lakukan. Utrid bergegas datang mendekati King Edward untuk memberitahu bahwa dirinya sangat yakin dapat mengakhiri semua ini. King Edward yang masih tegas, tak mau terjebak dalam provokasi Atelham pun menegaskan bahwa dirinya tak akan pergi membawa pasukan menuju Medan Pertempuran, karena sudah pasti hanya akan menjadi bumerang untuknya sendiri. Maka dari itu Utrid menegaskan bahwa dirinya akan memimpin langsung pasukan Wessex untuk mendorong pasukan Konstantinus ke perbatasan. Atelhem akan dipaksa menyerah dan Lady Aslewin akan kembali dengan keadaan baik-baik saja. Edward yang tak yakin dengan rencana ini pun berusaha mengendurkan semangat mereka dengan mengingatkan bahwa meski rencana ini berhasil, tak menutup kemungkinan Konstantinus kembali menyerang suatu saat nanti. Namun dengan tegas Utrid kembali mengatakan bahwa dirinya akan memperkuat beban ber dan selalu menjaganya sampai titik darah penghabisan. Dengan semua itu, King Edward pun mulai meminta pendapat Atalstan atas bagaimana langkah yang harus mereka putuskan selanjutnya, karena... Alfred telah memperlihatkan ketidaksetiaan dan bisa jadi Atelstan akan menjadi pemimpin menggantikannya suatu saat nanti. Meski merasa heran atas apa yang Edward sampaikan, namun Atelstan tetap memberanikan diri dengan menegaskan bahwa umat Kristiani sangat cinta damai dalam persatuan dan membagi tanah Nutrumbia merupakan sebuah bentuk dari perpecahan. Maka dari itu Atelstan memutuskan untuk berdiri tegap di barisan Utrid hingga tiba-tiba. I will work no more I'm a just king. king Edward memberi peringatan sembari memberitahu mereka semua bahwa dirinya tak akan lagi menoleransi segala bentuk pembangkangan Aldem pun benar-benar tak peduli dan bahkan juga akan melawan bersama semua prajurit Mercia jika memang diperlukan dan begitu juga dengan Utrid yang menegaskan bahwa semua ini sama sekali tak membuat rencananya berubah dan... Jus. The Last Kingdom Season 5 Episode 9 Kini Utri dan kawan-kawan benar-benar mulai menyiapkan pasukan untuk bergerak seperti apa yang telah ia rencanakan. Namun tentu hal itu membuat Edith merasa seresah mengingat King Edward juga telah menutup akses keluar masuk menahan pasukan Utri sehingga hal ini sangat berpotensi membuat kekacauan semakin meluas. Hingga Lady Azlewit kembali mengambil langkah berani dengan mengajak Edgifu untuk merayu putranya agar mengikuti rencana utrid demi kebaikan bersama. King Edward yang masih kekeh pada pendiriannya pun menolak dengan mengalihkan pembicaraan dengan meminta Edgifu kembali ke Winchester menunggu semua ini berakhir. Lady Aslewit pun kembali menjelaskan bahwa rencananya bersekutu dengan mengorbankan Lady Aslewin memang ada baiknya. Namun perpecahan ini juga akan membuat Wessex berpotensi kehilangan Mercia. Mendengar hal itu, King Edward menegaskan bahwa dirinya adalah seorang raja dan tak akan mengikuti bawahan-bawahannya dalam mengambil keputusan. Hingga Lady Aslewit berani menyimpulkan bahwa King Edward hanya takut dihantui bayangan atas kekalahan yang padahal dirinya mampu mewujudkan keinginan King Alfred untuk menyatukan Inggris. Perkataan Lady Ashley benar-benar membuat King Edward terdiam dan seperti memberi tamparan keras hingga di pagi harinya Utrid dan kawan-kawan merasa heran melihat pasukan Wessex yang tak lagi menahan mereka untuk pergi sehingga mereka benar-benar siap memulai perjalanan ini. Bahkan siapa sangka King Edward dan seluruh jajarannya juga telah standby menunggu keberangkatan Karena perkataan Lady Aslewit benar-benar membuatnya sadar Bahwa apa yang Utrid rencanakan memang demi kebaikan bersama dengan itu tentu Utrid merasa sangat senang dan langsung menyemangati pasukan yang ada Dengan mempertegas bahwa mereka akan menghalangi pasukan Skotlandia untuk menghentikan persekutuan dengan Atelham Demi kelangsungan hidup para second di Notrumbia Dan Sedangkan kini setelah banyaknya lika-liku yang terlewati Perjalanan Utrid dan rekan-rekan dikejutkan dengan Sitrik dan Sin Life Yang datang memberitahu bahwa mereka mendapat informasi bahwa para pengintai melihat Konstantinus mulai menyiapkan sebuah kapal dalam perjalanannya Mendengar hal itu King Edward merasa heran karena satu kapal tak akan mungkin dapat membawa satu pasukan Dan terlebih lagi ia adalah Raja Agung yang tak mungkin datang sebagai pedagang Atas informasi ini, Utrid pun meminta mereka semua memasang kewaspadaan penuh dengan mendirikan perkemahan tepat 8 km sebelum tiba di Bebanberg untuk berjaga jaga jika suatu hal buruk terjadi. Siapa sangka ternyata King Konstantinus benar-benar telah tiba di beban seorang diri sedangkan semua pasukannya ia siapkan di wilayah gerbang lautan. Dengan itu Atalham pun menegaskan bahwa mereka akan segera melancarkan serangan setelah mengukuhkan persekutuan Mercia. Namun dengan datangnya Alfred di tengah-tengah mereka, King Konstantinus tak mau membahas peperangan lebih dalam karena saat ini adalah waktunya makan malam bersama. Seiring berjalannya waktu, Utrid menegaskan bahwa dirinya mempunyai cara lain dan akan pergi bersama beberapa anak buahnya untuk menyelamatkan Lady Alvin melalui jalur rahasia sebelum benar-benar melancarkan serangan. Meski rencana yang akan ia lakukan terbilang sangat berbahaya, namun Utrid merasa hanya inilah satu-satunya cara yang dapat mereka lakukan. Benar saja, Utrid pun mulai membawa si Trik, Finan, dan Prilik untuk pergi menemaninya menjalankan misi ini. Namun sebelum itu, ia juga akan mengajak mereka mendatangi suatu tempat meminta bantuan dari salah satu teman lamanya. Yang ternyata, Utrid membawa mereka pergi ke sebuah gereja untuk memberitahu Mbak Siti bahwa inilah saatnya merebut beban Tentu Mbak Siti merasa heran karena tak ada satupun pasukan yang ada namun Utrid memintanya untuk tenang karena pasukan King Edward telah standby di selatan menunggu abah aba darinya. Namun sebelum itu, mereka harus memastikan Lady Alvin keluar dari Bebanburg dengan aman dan karena hal itulah dirinya datang mencari Heston untuk melibatkannya ke dalam misi ini. Seolah-olah para dewa menghendaki rencana Utri, ternyata Hasten sudah lama tinggal menekuni perdagangan sehingga ia langsung menyampaikan maksud dan tujuannya di sana. Semula Hasten enggan terlibat karena dirinya sudah benar-benar nyaman hidup sebagai pedagang yang jauh dari kekerasan. Namun Utri menegaskan bahwa dirinya hanya akan bertugas menarik perhatian para penjaga ke bibir pantai tanpa harus mengayunkan pedang. Bahkan Utri juga tak lupa menegaskan bahwa setelah mengambil beban ber, dirinya akan menjadi sultan kaya Raya yang dapat memberi bayaran mahal, sehingga Heston akan menjadi sosok seperti Crazy Rich Surabaya. Mendengar hal itu, Heston pun mulai tertarik Namun Utrid juga harus mengeluarkan modal untuk menjalankan rencana ini Bahkan Mbak Siti yang tak mau hanya berdiam diri juga Meminta Utrid agar melibatkannya ke dalam misi Karena meski sangat berbahaya, ia akan merasa sangat senang Jika memang harus gugur dalam misi penyelamatan Lady Alvin of Mercia Heston dan Mbak Siti saat ini telah memulai pergerakan dengan berpura-pura menjadi pedagang terdampar Untuk menarik perhatian para penjaga seperti apa yang direncanakan direncanakan. Dan begitu juga dengan Sitrik, Finan, dan Utrid yang harus berjuang keras memanfaatkan waktu yang ada untuk menyusup melalui medan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Di sana Witgar yang mendapat laporan akan keberadaan pedagang kaya yang terdampar pun turun langsung mempersilahkan mereka singgah. Yang padahal memang itulah yang kita inginkan semua. Meski ada banyak harta yang dikorbankan sebagai rampasan, namun hal itu tak membuat Heston dan Mbak Siti merasa cemas karena setidaknya hal ini membuat selangkah lebih dekat dari apa yang tengah menjadi tujuan mereka. Sedangkan Utrid, Finan, dan Sitrik juga masih berjuang keras mendaki tebing curam hingga setelah perjuangan yang panjang, mereka berhasil menemukan jalan rahasia dan segera menyusup ke dalam memanfaatkan waktu atas prajurit yang masih sibuk dengan harta benda yang mereka korbankan sebagai pancingan. Setibanya di dalam sana, Sitrik juga tak lupa meminta Utrid memakai setelan penjaga untuk mempermudah penyamaran dan mulai mengawasi situasi tempat ini. Hingga siapa sangka Utrid tak dapat menahan diri ketika melihat keberadaan Witgar dan seketika berniat menyerang secara langsung tanpa memperdulikan resiko apa yang akan terjadi. Seketika langkahnya pun terhenti, dengan para prajurit beban yang tertarik dengan keberadaan Finan dan Citric di sana. Sehingga, Witch yang mengira mereka prajurit Skotlandia langsung mengingatkan Konstantinus agar menempatkan prajurit di tempat seharusnya. Yang siapa sangka, pria tua barbar sangat mengenali setiap anggota dengan teliti dan menyadari bahwa mereka bukan bagian dari prajurit yang ia miliki. Sedangkan Heston sendiri yang tak mau hanya berdiam diri mulai nekat mencari keberadaan Lady Alvin untuk segera membawanya pergi. Tentu kedatangannya membuat Lady Alvin cemas sehingga ia langsung memperkenalkan diri sebagai Heston yang datang dalam misi penyelamatan yang siapa sangka. Hal itu malah membuatnya semakin ketakutan. King Konstantinus yang mendengar keributan ini pun langsung mendekat dan memintanya berkata jujur atas apa tujuannya datang ke tempat ini. Mengingat Finan dan Citrix sudah tertangkap sehingga dirinya tak mau mengambil resiko lagi. Untung saja Heston yang dulu kita kenal sebagai pria pengkhianat licik telah berubah Tak menceritakan apa misi yang tengah ia lakukan dan bahkan juga tak memberitahu keberadaan Mbak Siti yang tengah bersembunyi ketakutan Hingga Konstantinus yang tak mau keselamatan calon pengantinya terancam pun tak mau basa-basi lagi dengan langsung membunuh Heston di sana Kini Finan dan Sidrik pun mulai dibawa ke ruangan tahanan untuk melewati proses penginterogasian kejam. Yang tentu saja Utrit terus berusaha mencari cara untuk mengeluarkan mereka. Siapa sangka perhatian seketika terpecah ketika salah satu prajurit memberitahu bahwa ada pasukan besar yang memasuki wilayah ini. Mendengar hal itu Whitgar bergegas pergi ke benteng pertahanan untuk benar-benar memastikan siapa yang akan ia hadapi. Dan begitu juga dengan Utrit yang terus sibuk mengawasi situasi. Hingga Athelstan mulai datang mendekati tembok pertahanan untuk menyampaikan pesan dari King Edward agar beban segera menyerahkan Lady Aslewin dan Athelhem jika tak ingin melihat terjadinya peperangan. Dan... The Last Kingdom Season 5 Episode 10 Whitgar pun menolak tegas apa yang Astelstan sampaikan, dan langsung melepas anak panah untuk mengusirnya kembali dalam barisan. Meski begitu, ternyata ia juga merasa cemas dan berniat membawa Lady Alvin keluar untuk memberi tekanan. Namun, tidak dengan Konstantinus yang malah begitu bersemangat melancarkan serangan, sehingga adalah mengingatkan agar dirinya sabar menunggu pasukan benar-benar siap menghadapi peperangan. Benar saja, atas persetujuan yang Konstantinus berikan, Whitgard langsung membawanya ke benteng pertahanan dan langsung meminta ajudan setianya mengambil ancang-ancang menikam sebagai tanda peringatan. Namun, Edward yang melihat hal itu hanya sebagai gertakan melarang tegas semua anggotanya mengambil tindakan, sehingga Whitgard berniat melempar Lady Aswin untuk memberitahu mereka semua bahwa beban bertahakan segan-segan berbuat kejam. Untung saja Outred yang masih standby di sana datang tepat waktu untuk menggagalkan aksi mereka sehingga Lady Asrewin dapat segera pergi menyelamatkan diri. hal alih menyelesaikan semua ini dengan cepat, Witgar dapat melancarkan dan Utrecht juga harus bergegas sebelum prajurit lain berdatangan. Siapa sangka hal itu membuatnya bertemu dengan Sitrik dan Finan yang telah berhasil melelaskan diri dan bahkan Mbak Siti di sana juga memberitahu bahwa Heston telah mati. Seketika kecemasan pun kembali memuncak setelah mendengar Whitgard yang terus melakukan pencarian Sehingga mereka harus segera pergi ke tempat yang lebih aman Whitgard yang merasa tertekan dalam bentengnya sendiri pun terlihat sangat marah Dan menegaskan bahwa dirinya merasa sangat dirugikan dalam persekutuan ini namun Konstantinus sama sekali tak peduli dan langsung meminta pasukannya menuju benteng pertahanan untuk mengatasi penyerangan yang terjadi, sedangkan di sisi luar King Edward juga bertindak ceroboh dengan mengirim sebagian pasukan untuk menembus benteng pertahanan tanpa persiapan lebih. Yang tentu saja kita semua tahu bahwa hal ini akan membuat prajuritnya kehilangan nyawa dengan sia-sia. Di sisi lain, Alfred yang mengira ayahnya terus menekan sempat meminta Atelham menyerahkan diri dan membatalkan semua ini. Namun tentu si tua bangka akan tetap berjuang keras agar dapat melihat cucunya menjadi raja. Dan bahkan Konstantinus juga terus memikirkan cara untuk membuat King Edward semakin tertekan di luar sana. Lain dari perbincangan ini, Utrit menyadari keberadaan Lady Aslawin dan meminta Mbak Siti untuk segera membawanya pergi karena dirinya akan membawa Vina dan Sitrik untuk tetap memantau pergerakan mereka. Hingga seketika perhatian mereka terpecah dengan datangnya tangan kanan Whitgar yang memberitahu bahwa pasukan Skotlandia telah memasuki wilayah mereka. Mendengar hal itu, Konstantinus pun mempunyai rencana gila memanfaatkan kesombongan King Edward untuk membuatnya semakin tertekan, di mana raja barbar berniat membuka gerbang laut, membiarkan pasukannya untuk mengurangi pertahanan karena memancing King Edward mendekati benteng dan mengepungnya dari dua sisi perlawanan akan membuat suasana peperangan semakin mencekam. Utrid yang diam-diam terus mengintai pergerakan mereka pun sangat cemas jika King Edward masuk dalam perangkap dan terlebih lagi pasukan Skotlandia juga semakin mendekat sehingga ia berusaha untuk memberi tanda peringatan di sana. Namun King Edward sama sekali tak menyadari hal itu dan bahkan Aldem juga datang memberitahu akan banyaknya pasukan bebanbek yang pergi melarikan diri sehingga ia merasa bahwa saat ini adalah kesempatan tak boleh disia-siakan lagi. 对 Pasukan Skotlandia benar-benar datang, menampakkan diri, melancarkan serangan secara brutal. Begitu juga dengan Konstantinus, yang langsung memimpin pasukannya keluar dari tembok pertahanan untuk membuat mereka tersudut ke dalam tebing curam, sehingga pasukan King Edward harus berjuang keras di sana. Dan tanpa sengaja Utrid menyadari keberadaan Setiora dari kejauhan Karena tanpa sepengetahuan kita semua Diam-diam Lady Aslewit telah datang memohon bantuan darinya Putri yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun membawa mereka mendekat, dan tanpa basa-basi langsung meminta bantuan terhadap putri cantiknya tersebut. Setiora yang telah melihat jalannya pertempuran pun menegaskan bahwa tak ada lagi peluang kemenangan Karena Edward telah menjebak pasukannya sendiri dan semua ini sudah terlambat Walter pun sadar betul bahwa perang yang tengah berlangsung memang sangatlah sulit dimenangkan Namun lain dari hal itu kita harus tetap berjuang Karena ada yang utrit dan banyak orang yang kita kenal tengah berjuang di sana Kini pasukan King Edward sangat tertekan dan terus berjatuhan tanpa bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah dengan keadaan. Yang siapa sangka di titik terlemah mereka, Setiora benar-benar mengerahkan pasukan menemani Utrid untuk menyelesaikan pertempuran sehingga baku fisika, baku potong, dan baku-baku ekstrim tak dapat dihindarkan lagi. sehingga di panas-panasnya peperangan ini Utrit menyadari keberadaan Widgar dari kejauhan sehingga dirinya tak mau membuang-buang waktu lagi untuk merebut apa yang seharusnya ia miliki Setibanya di sana, Utrid pun mengajak Widgar mengakhiri permasalahan mereka secara jantan. Namun, pria tak tahu malu itu menegaskan bahwa pertarungan adil tak akan membuat dirinya menguasai tembok pertahanan. Benar saja, perkataan itu dibarengi dengan munculnya ajudan-ajudan setia Widgar yang siap menyerang. Namun, tentu saja mereka hanya seperti butiran debu yang dapat dilumpuhkan dengan mudah, sehingga pria cupu langsung terbirit-birit menyelamatkan diri. Hingga Atalham yang sadar semua rencananya. Hancur berantakan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada harus hidup dengan kehancuran seperti ini. Sedangkan kini Utrid yang tak mau buruannya lepas juga terus berusaha mencari keberadaan Widgar hingga pria yang tengah bersembunyi di antara kegelapan mulai menampakkan diri dan siap menikam dan. And your son will kill you. Selesai dengan kematian Widgar, ternyata Uthred belum dapat bernafas lega setelah melihat beban beristana yang selama ini ia impikan mulai hangus terbakar. Atelstan yang juga berada di sana pun segera mengajak Uthred pergi sebelum api membesar. Namun sekali lagi Uthred menegaskan bahwa dirinya tak peduli dan jika diharuskan mati, maka dirinya akan mati di tempat ini. Siapa sangka, tepat setelah apa yang Utrid katakan, hujan mulai turun, membasahi pipi, memadamkan api yang membara, seperti para dewa, sangat merestui kepemimpinan Utrid di beban yang tentu saja membuat kita sangat terharu melihatnya. King Edward pun melihat Konstantinus beranjak pergi, meninggalkan tempat ini yang berarti peperangan benar-benar telah berakhir. Dengan itu, King Edward langsung bergegas memasuki halaman istana untuk berterima kasih atas semua hal yang telah Utrid lakukan dan bahkan ia juga tak segan-segan memberi hak istimewa ke seluruh keluarga Utrid dalam beberapa generasi ke depan sebagai hadiah atas semua pencapaian yang telah diberikan. Suasana haru penuh kebahagiaan benar-benar terpancar di raut wajah mereka dan bahkan Lady Alvin juga datang memecah perhatian untuk melanjutkan pernikahannya dengan kin life yang sempat tertunda. The Last Kingdom Season 5 selesai. Sebuah kisah perjalanan utrit yang luar biasa untuk kita ikuti Perjalanan panjang penulis Kaliku benar-benar berhasil membawanya kembali menjadi pemimpin di kerajaan yang memang sudah seharusnya ia kuasai Meski banyak sekali pengkhianatan dan kehilangan yang harus ia rasakan Namun setidaknya dapat kita lihat bahwa utrit mendapat ending yang sempurna Ngomong-ngomong season kelima ini juga sekaligus menjadi penutup dari series The Last Kingdom Kesayangan kita semua sedih sih tapi juga ikut seneng karena endingnya Uthrid masih hidup ya nggak kayak Ragnar yang mati parah sih Viking itu padahal haduh. Jadi apabila ada salah kata, penyebutan tokoh, pengeditan kurang pas atau kesalahan-kesalahan yang, yang, tak sengaja lainnya Kita mohon maklum karena manusia tak luput dari kesalahan Baiklah mungkin cukup sekian perjumpaan kita dalam video kali ini Semoga kita selalu diberi kesehatan yang luar biasa agar dapat bertemu kembali di seri-seri yang tak kalah seru selanjutnya And bye-bye, I love you so much Ikan hiu makan tomat ketupat